semua, mari kita bangun sedar. Rakyat Malaysia tua dan muda, sedia lawan demi negara. Biar kita betulkan yang salah, ini saatnya berubah. Suara rakyat tegak berani, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat jadi amanah, kuasa di tangan rakyat. Sembalah peluang di depan mata, kemenangan milik kita. Malaysia baru, demi keadilan, demi demokrasi. Menggalas amanat, marilah bersatu. Bina harapan Malaysia, masa depan kita tentukan bersama. Bina harapan Malaysia, sudah terbatal dengan sendirinya. Tidak ada lagi istilah yang berhormat, yang tinggal ialah yang bersara. Makanya tidak ada lagi istilah kerajaan barisan nasional. Kerajaan barisan nasional sudah tombang dengan sendirinya apabila Dewan Rakyat di Parlimen dan Dewan Negeri itu dibubarkan. Makanya tidak ada parti, mana-mana parti politik yang menjadi kerajaan sekarang. Sudah tombang, lesennya sudah mati, dah tak boleh lagi membawa motosikal, motosikalnya kena letak di rumah. Maknanya, parti manakah yang akan dipilih oleh rakyat untuk menjadi kerajaan selepas daripada PRU ke-14 ini? Makanya tuan-tuan yang mempunyai undi, apabila tuan-tuan mendaftar sebagai pengundi dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Peraya, SPR, maka tuan-tuan punya satu undi untuk memilih parti mana. Dalam konteks ini, adakah parti Najib atau parti Tun Mahathir yang dipilih oleh tuan-tuan untuk menjadi kerajaan? Sudah tentu, saya fikir tuan-tuan yang ramai di sini, yang datang di sini pada malam ini, sama ada tuan-tuan penyokong kepada Parti Barisan Nasional atau penyokong kepada Parti Pakatan Harapan, tuan-tuan masih lagi punya masa untuk menilai mana parti yang menjadi kerajaan. Sudah tentulah, parti yang akan menjadi kerajaan yang tuan-tuan pilih nanti adalah parti yang boleh menyenangkan, membawa inspirasi rakyat, bahawa parti itu tidak menyusahkan rakyat, tidak menindas rakyat, tidak menipu rakyat, tidak mengambil wang rakyat, dan sebagainya. Makanya, sangat penting, hari-hari penting bagi kita semua untuk pastikan bahawa kita memilih parti yang boleh mewakili kita menjadi kerajaan. Saya tidak perlu ulas
Saya hanya memberikan asas dasar sebagai sebuah negara yang mengamalkan demokrasi, yaitu membentuk sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Apakah maksud kerajaan? Ada perkataan raja. Raja ialah rakyat. Rakyat memilih pemimpin atau parti untuk menjadi kerajaan. Sekarang adalah kuasa rakyat untuk memilih kerajaan. Jangan lepaskan peluang yang begitu mahal, yang begitu berharga, walaupun satu undi yang ada pada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jangan dipersia-siakan. Jangan dibuang saja undi itu. Seolah-olah undi itu tidak penting. Kerana dia akan menentukan masa depan diri kita, keluarga kita, anak cucu cicit kita, negara kita pada masa yang akan datang. Kita tahu bahawa ramai rata-rata rakyat di negara ini sudah pun melihat, sudah pun boleh menilai prestasi kerajaan yang lepas, kerajaan Barisan Nasional. Saudara boleh menilai, boleh melihat report kadnya, apakah pencapaiannya, terutamanya adakah kerajaan Barisan Nasional yang lepas sudah pun memenuhi cita rasa dan cita-cita kita semua. Kalau kita berpuas hati dengan GST, teruskan. Kalau kita tidak berpuas hati dan menolak GST, berarti bahawa kita perlu memilih sebuah parti yang berjuang untuk menolak GST, yaitu Parti Pakatan Harapan. Pakatan tidak kuat. Pakatan. Pakatan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira semua kita di sini sudah pun mempunyai suatu pemikiran, satu niat dan tekad memerlukan kita untuk melihat satu perubahan yang besar dalam negara kita ini. Perubahan dari segi kepimpinan, transformasi. Kita berehat sebentar untuk menghormati azan, dan saya sebagai penceramah pun boleh berehat sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita sambung. Tuan-tuan tahu bahawa saya adalah Setiausaha Agong Parti Pribumi Bersatu Malaysia, SUA. Kalau UMNO ada Setiausaha Agong Tengku Adnan, saya tak ada Tengku. Baru-baru ini, ROS, Registrar of Society, sudah pun membuat penggantungan sementara kepada parti PPBM. Parti ini telah diberikan surat penggantungan satu hari saja sebelum pengumuman parlimen dibubarkan.
suatu tindakan jahat, satu tindakan yang tidak sesuai yang telah dilakukan oleh kerajaan yang masih tinggal satu hari itu saja. Ini satu tindakan Najib yang batal. Kalau berani, kalau betul-betul maukan satu election yang fair, yang saksama dan adil, biar kita bertarung bersama-sama. Kita lihat bagaimana mereka mengambil tindakan yang begini rupa untuk sedikit sebanyak mengganggu gugat perjalanan Pakatan Harapan. Jadi saya kira tuan-tuan sekalian, tindakan itu memang sudah tentu tidak bijak, tetapi rakyat tahu, rakyat faham, dan saya tahu rakyat lagi marah, dan rakyat masih terus semakin menyokong Pakatan Harapan. Saya dengan ini, sebelum saya mengundur diri, saya ingin menyeru kepada semua tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang mempunyai undi, yang akan mengundi, keluar beramai-ramai. Jangan tuan-tuan tidak acuh, mengambil mudah, tidak mau keluar membuang undi. Pesan dengan anak-anak, pesan dengan jiran, pesan dengan mak bapak, rakan sepejabat, rakan-rakan, gunakan media sosial, beritahu rakan-rakan, kita kalau boleh 100% pengundi mesti keluar dan mengundi Pakatan Harapan untuk kita punya satu kerajaan yang baru. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada yang berbahagia, Datuk Dr. Syahrudin bin Muhammad Saleh, di atas ucapan kepada tuan-tuan dan puan-puan pada malam ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan, amanat yang disampaikan, nasihat yang disampaikan akan kita terjemahkan pada pilihan raya umum yang ke-14 ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya kita jemput dan persilakan yang berbahagia Puan Nurhayati Bacok, Ketua Wanita Amanah Negeri Johor, untuk menyampaikan ucapan. Persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang saya kasihi lagi rahmati Allah pengerusi kita pada malam ini, Tuan Zakbar. Yang saya hormati lagi dikasihi, Datuk Syahrudin. Semua kepimpinan daripada Pakatan Harapan yang hadir pada malam ini, yang saya nampak pengerusi Pakat, pengerusi Parti Amanah Negara Ustaz Abdul Abu Bakar Rajat, Ketua Cabang Parti Keadilan Rakyat Cabang MUA, semua kepimpinan dan semua yang hadir pada malam ini, yang saya difahamkan, saya tengok ramai, ramainya daripada sahabat kita dari kaum Cina. Ni Hao Ma, okay, Vanakam, dan juga salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Alhamdulillah, pertama-tamanya saya memanjatkan setinggi rasa kesyukuran saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana saya lihat pada malam ini kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ia sangat membanggakan, walaupun mungkin tidak sebesar himpunan yang kita adakan pada malam semalam di Pasir Gudang. Namun ini sudah cukup memberikan kita satu petanda dan satu isyarat bahawa warga MUA khususnya ingin melakukan perubahan. Kalau kita lihat apa juga yang kita impikan oleh Pakatan Harapan, kita telah pun hampir menyempurnakan persiapan kita untuk menuju ataupun menyelesaikan tugas kita dalam pilihan raya yang ke-14. Majlis Presiden telah pun selesai. Bukan hanya sekadar itu, kita telah pun, Pakatan Harapan telah pun
mengumumkan Perdana Menteri kita yang ketujuh. Tuan-tuan puan-puan tahu dah kan? Siapa? Tun Dr. Mahathir Mohamad. Dan juga bakal timbalan Perdana Menteri kita, seorang wanita yang pertama insya-Allah yang akan melakarkan sejarah di Malaysia. Siapa dia tuan-tuan dan puan-puan? Datuk Seri, Datin Seri Wan Azizah Wan Ismail. Dan juga barisan-barisan yang kita lihat dalam Pakatan Harapan begitu meyakinkan kita dan membanggakan kita. Ya? Yang diketuai oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad dan juga oleh semua presiden-presiden parti-parti yang lain. Pada malam ini saya merasmikan, saya merasmikan tema ataupun logo parti yang kami akan sama-sama gunakan dalam pilihan raya yang ke-14, iaitu kita akan gunakan tak kira daripada mana mana parti sekalipun. Saya daripada Parti Amanah Negara yang biasa kita kenali dengan warna oranye, ya, daripada DAP roket, daripada Keadilan warna biru, dan juga daripada PBBM Bersatu yang kita kenali dengan warna merah. Tapi malam ini saya merasmikan pakaian yang telah pun sama-sama kita dan Pakatan Harapan bersetuju. Kita bersetuju untuk menggunakan satu logo sahaja, iaitu logo Parti Keadilan Rakyat. Ya, warna biru yang lebih lembut daripada warna Barisan Nasional, iaitu biru gelap. Ya, jadi kita dah tak kira dah daripada mana parti sekalipun, Pakatan Harapan semua calon-calon akan menggunakan warna ataupun logo yang sama. Terima kasih. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, Pakatan Harapan juga telah pun berkongsi dengan kita apa manifesto di peringkat nasional. Dan malam semalam juga Pakatan Harapan Johor telah pun mengisytiharkan apakah manifesto Pakatan Harapan peringkat negeri Johor. Begitu juga dengan agenda wanita Malaysia oleh wanita Pakatan Harapan Nasional juga telah pun kita lancarkan. Jadi pada malam ini saya menyeru kepada seluruh yang hadir khususnya untuk memberikan penerangan, memberikan satu injection khusus kepada kaum wanita. Di seluruh negara khususnya di negeri Johor, pengundi wanita ada yang sehingga mencapai 52%. Boleh tak yang hadir pada malam ini yang wanita angkat tangan? Saya nak tengok macam mana, berapa kehadiran agaknya wanita pada malam ini. Boleh angkat tangan? Bagus. Terima kasih kerana hadir pada malam ini. Ini menunjukkan wanita juga peka, wanita juga mahu negara kita melalui satu perubahan. Dalam agenda Pakatan Harapan ataupun dalam manifesto, kita ada 5 teras utama. Saya akan sebut nanti tuan-tuan dan puan-puan. Saya akan tanya, cuba kita tengok adakah Pakatan Harapan ini yang kita tawarkan manifesto ini, kita termasuk tak dalam tawaran-tawaran tersebut. Yang pertama antara 5 teras utama ini, yang pertama adalah warga Felda. Ada tak di sini yang keluarganya daripada Felda? Saya tahu Mua ni tak ada Felda. Boleh angkat tangan, ada tak? Mungkin atuk dia ke, ibu bapa dia ke? Jadi teras utama dalam Pakatan Harapan yang pertama adalah warga Felda. Yang kedua, teras yang kedua adalah daripada masyarakat India. Boleh angkat tangan? Daripada kaum India? Okey, ada di ujung sana. Okey, maknanya manifesto kita juga menawarkan perkara-perkara yang penting untuk kaum India. Yang ketiga, teras utama yang ketiga adalah wanita. Tadi dah ada angkat tangan kan wanita? Walaupun tak hadir pada malam ini, saya yakin wanita adalah teman ataupun sahabat yang paling rapat pada kita. Wanita itu adalah ibu kita, wanita itu mungkin nenek kita, wanita itu mungkin isteri kita, wanita itu mungkin anak-anak perempuan kita, wanita itu juga mungkin akan merupakan cucu cicit kita. Maknanya warga Malaysia, kita pun tahu dalam data, wanita memang merupakan melebihi daripada penduduk lelaki.
Jadi sebab itulah lima teras utama termasuk kepada tawaran kepada wanita, kami menawarkan satu jaminan untuk kesejahteraan, perlindungan dan kebajikan khusus untuk kaum wanita. Teras yang keempat adalah anak muda. Tadi saya lihat daripada ujung sana sampai ke depan ni, ramai sekali anak-anak muda yang memberikan sokongan. Dan kita akan berikan, kita akan tawarkan manifesto yang khusus untuk anak muda ini. Dan yang kelima, teras yang kelima adalah warga emas. Boleh yang warga emas umur 50 tahun ke atas angkat tangan? Manifesto Pakatan Harapan juga menawarkan kebajikan dan juga kesejahteraan untuk warga emas ini. Ada skim-skim yang ditawarkan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bercerita tentang masa lalu kita. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan yang hadir pada malam ini, kalau ada yang masih sempat atau mahu sudi mendengar buletin utama jam 8 malam. Saya rasa banyaklah cerita-cerita. Bukan merupakan berita dah. Tapi mungkin lebih merupakan fake news. Berita-berita palsu, fitnah dan juga penghinaan kepada parti-parti pembangkang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya kira beberapa perkara yang telah pun saya sebutkan tadi memberikan maklumat kepada kita. Masa lalu kita, saya kira cerita-cerita tentang 1MDB, cerita-cerita tentang pengkhianat, cerita-cerita tentang pencuri, cerita-cerita tentang kleptokrasi. Saya yakin tuan-tuan dan puan-puan dah banyak dengar. Apa yang kita kena lihat ialah hari ini seperti yang telah pun disebutkan oleh Datuk tadi, parlimen telah pun dibubarkan, tidak ada lagi title menteri ke, exco ke, YB ke, mereka adalah sama seperti kita. Setiap daripada kita mempunyai hak untuk mengundi, untuk menyatakan sikap kita. Jarang-jarang tuan-tuan dan puan-puan, 5 tahun sekali. Jadi gunakanlah peluang ini walaupun satu undi untuk memberikan satu impak yang sangat baik kepada perubahan negara kita, insya-Allah. Saya yakin tuan-tuan akan memberikan sumbangan dari segi sudut memberitahu kepada rakan-rakan, memberitahu kepada sanak saudara tuan-tuan untuk berani melakukan perubahan kali ini. Kalau saya nyatakan, kalau kita tengok keadaan kita hari ini, apa pun selagi kita hidup tuan-tuan dan puan-puan, harapan sentiasa ada untuk kita. Apa pun yang berlaku dulu, hari ini kita diberikan harapan baru, hari ini kita diberikan peluang baru untuk membuat perubahan. Jadi gunakanlah sebaik-baiknya. Setelah kita lakukan nanti, menuju kepada pilihan raya yang ke-14, kita telah pun mengundi, kita akan ada lagi banyak lagi perkara-perkara kebaikan dan perkara-perkara kebajikan yang kita boleh sama-sama laksanakan. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada seruan saya pada tuan-tuan dan puan-puan pada pagi ini, pada malam ini. Sama-sama kita beri sokongan, sama-sama kita mendoakan, sama-sama kita berikan penerangan kepada semua yang mungkin tidak hadir pada malam ini. Sekian, Pakatan! 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 Selamat malam semua. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas ceramah yang telah disampaikan oleh Yang Berbahagia Puan Nur Hayati Bacok selaku Ketua Wanita AMNAH Negeri Johor. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin dihormati sekalian, acara kita teruskan pada malam ini dengan menjemput dan mempersilakan Saudara Naim Yusri, Esko Angkatan Muda Keadilan Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan ceramah. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Terima kasih diucapkan kepada pengerusi majlis pada malam ini memberi ruang untuk kawan berkongsi apa yang Pakatan Harapan akan berikan kepada semua. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian,
Parlimen telah dibubarkan. Kuasa kerajaan eksekutif telah dipindahkan kepada rakyat. Dan sekarang saya berasa berdebar-debar berhadapan dengan rakyat yang menentukan masa depan negara. Kuasa masa depan negara di tangan kita. Satu undi daripada rakyat akan menentukan masa depan kita, anak kita dan cucu kita. Jadi saya ingin mengajak semua, mengajak semua warga Pahit Jawa, Sungai Palang, Muar, kita lakukan perubahan pada kali ini. Boleh atau tidak? Kawan turun ke warung-warung, rumah-rumah dan pelbagai tempat di kawasan Muar Sungai Balang ini. Apa yang kita dengar? Kita dengar rakyat mahukan perubahan. Rakyat bisik kepada kita bahawa orang Johor kali ini mahu berubah. Betul atau tidak? Kerana kita dah lihat bahawa sepanjang 5 tahun mandat yang diberikan pada Najib Tun Razak dan Barisan Nasional, apa yang mereka lakukan pada rakyat? Mereka jerut leher rakyat. Dengan apa? Dengan GST, dengan kenaikan harga barang, dengan cukai-cukai yang menindas rakyat. Jadi adakah kita mahu berikan peluang pada mereka ini lagi? Semestinya tidak. Pagi ini, kalau kita pergi ke kedai musang di Sungai Balang, apa yang kita dapat? Kalau dahulu, malu-alukan ketibaan. YBU begin. Kalau saya sambung semula, apa yang kita dapat kalau dahulu kita beli minyak masak harga sekitar RM12-13 sahaja, tapi pada hari ini meningkat 2 kali ganda, RM24, RM25. Padahal saya nak tanya kawan-kawan, pakcik-pakcik, kakak-kakak di Sungai Balang, ramai tak yang mengusahakan kelapa sawit? Ramai bukan? Dan padahal negara kita adalah pengeluar kelapa sawit yang terbesar di dunia. Tetapi harga minyak masak pun kita tak mampu berikan harga yang terbaik pada rakyat, yang murah. Dan ini sebenarnya menunjukkan bahawa negara kita berada dalam keadaan yang cukup parah. Dan sebab itu, atas pada kitalah, kita perlu ubah dan bina semula negara dalam PRU ke-14 ini. Boleh atau tidak? Jadi saya mengajak semua rakan-rakan untuk terlibat sama. Bantu kita, bukan hanya Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan yang bersama-sama membentuk, tetapi rakyatlah yang menentukan masa depan negara. Kita tahu orang Muar ni orang berbudi. Orang Muar ini orang yang berani. Betul atau tidak? Kita bangga sebagai orang Muar. Kita bangga sebagai orang Johor. Dan kita mahukan bahawa perubahan ini bermula di Muar dan Johor. Boleh atau tidak? Membujur lalu melintang patah. Kita akan bawa perubahan. Pakatan, Pakatan, Pakatan. Jadi saya ingin membawa satu impian kita sebagai anak muda. Pada waktu saya sekolah dahulu, yang mengasaskan wawasan 2020 adalah Tun Mahathir. Waktu kita bersekolah di Sekolah Ismail I, menteri besar kita adalah Tan Sri Muhyiddin. Dan apa yang kita lihat sekarang ini, 2 tahun lagi kita akan capai 2020. Tapi adakah kita akan membawa kepada negara kemajuan ataupun hutang kita mencecah 1 trilion? Apa yang akan berlaku kepada masa depan negara kita kalau kali ini kita tidak boleh ubah kerajaan UMNO Barisan Nasional? Kita mohon akan berikan kami peluang untuk
memimpin 5 tahun dan insya Allah sebagaimana yang kita telah tunjukkan di negeri Selangor, di negeri Penang, kita mampu untuk memberikan sepenuhnya kepada rakyat. Kita mampu untuk membina polisi-polisi yang memberikan keuntungan pada rakyat. Alhamdulillah, 5 tahun kebelakangan ini, 10 tahun ini, saya pernah terlibat membantu Esko Kerajaan Negeri Selangor dan menjadi ahli majlis di Shah Alam, Bandaraya Shah Alam. Sebuah bandaraya yang cukup mapan pembangunannya. Dan kita mampu berikan banyak kemudahan kepada rakyat, termasuklah air yang percuma di Selangor. Jadi sebenarnya, negara kita, negeri kita Johor, negara kita Malaysia adalah negeri yang kaya. Dan sebenarnya kita boleh memberikan kemewahan pada rakyat. Tetapi apa yang berlaku, rakyat telah dirompak oleh Najib Tun Razak. Oleh itu, saya merayu agar pada kali ini kita lakukan perubahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Naim Juzri, Esko Angkatan Muda Keadilan Malaysia yang telah pun menyampaikan ucapannya sebentar tadi. Baik, tuan-tuan dan puan, ingin saya malukan kepada para hadirin sekalian bahawa di sebelah hadapan ni masih lagi ada kawasan-kawasan dan ruang-ruang yang sedikit kosong untuk mengurangkan kesesakan di sebelah belakang. Jadi tuan-tuan di sebelah belakang boleh berganjak ke depan untuk ambil duduk di sebelah hadapan ni, masih lagi kosong untuk penuhkan ruangan-ruangan yang masih lagi tersedia di sebelah hadapan sedikit ini. Sambil itu saya ingin maklumkan kepada para hadirin sekalian bahawa pihak penganjur juga di sebelah kanan saya di bawah kanopi sana terdapat kaunter. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berminat untuk menyertai selaku sukarelawan bagi Pakatan Harapan, tuan-tuan boleh pergi mendaftarkan nama tuan-tuan di kaunter tersebut untuk mengisi borang-borang yang disediakan bersesuaian dengan mana-mana tugasan yang difikirkan tuan-tuan sesuai untuk lakukan. Di antaranya kita ada pacaba, kita ada juga handbill, jentera-jentera yang lain sebagai jentera pilihan raya untuk menghadapi PRU yang ke-14. Baik tuan-tuan, kita sama-sama menantikan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, dan khususnya kita sama-sama nantikan yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad selaku calon Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh daripada Pakatan Harapan. Kita sama-sama doakan pada yang amat berbahagia tuan. Baik, tuan-tuan dan puan, sebentar lagi kita akan sama-sama menyaksikan satu tayangan video hasil tulisan yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad. Untuk itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, buka hati dan minda. Tuan-tuan juga diminta untuk lapangkan hati tuan-tuan, hayati setiap bait-bait bicara oleh pemimpin dan negarawan kita yang akan kita paparkan di skrin ini. Untuk itu, marilah kita sama-sama menyaksikan tayangan video khas yang bertajuk Aku Akan Pergi. Mari sama-sama kita saksikan. Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir. Tun Mahathir. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun Mahathir Mohamad. Only one leader, and he is Dr. Mahathir of Malaysia. Aku akan pergi tak lama lagi. Bangsa yang merdeka, bangsa yang mulia, sekarang sanggup menjual hak
yang sedikit. Hak memilih, hak mengundi untuk mendapat kesenangan tanpa usaha. Kesenangan yang sedikit. Maruah dijual, bangsa dijual, tanah air dijual, segalanya dijual untuk nikmat yang tidak kekal, nikmat yang sementara, yang sedikit sahaja. Politik yang menyelamat menjadi politik yang menghancur. Pemimpin semakin tamak untuk tempat dan kedudukan tinggi. Perbuatan yang haram dihalalkan. Nama Allah diperalatkan, dijual untuk nikmat yang sementara di dunia. Akan kembalikah bangsa menjadi bangsa yang dijajah, dihina dan diperhambakan? Wahai bangsaku, begitu mudahkah kamu lupa? Aku akan pergi tak lama lagi. Dapat aku pejam mata dan hembus nafas terakhir kerana bangsaku, negaraku masih mulia, masih bermaruah. Masih dipandang tinggi atau mataku terbeliak, nafas tersesak, terhenti kerana segala yang diperjuangkan luput ditelan nafsu. Ya Allah, lindungilah bangsaku. Sedarkanlah mereka. Sedarkan mereka bahawa engkau tidak akan mengubah nasib bangsa, melainkan bangsa itu sendiri cuba mengubahnya. Mengubah sendiri, membendung nafsu. Kerana Allah, kerana agama, kerana bangsa, kerana negara, biarlah aku pergi. Mata terpejam rapat, nafas perlahan berhenti. Amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau melalui penulisannya yang penuh dengan puitis dan amat bermakna itu menjadikan kita panduan, menjadikan satu pegangan kepada kita, khususnya kita selaku bangsa Melayu, bangsa yang menjadi tuan kepada tanah air ini. Baik tuan-tuan dan puan-puan, pada ketika ini kita sama-sama menantikan ketibaan yang berbahagia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin selaku pengerusi Pilihan Raya Pakatan Harapan Malaysia. Dan untuk itu kita sama-sama nantikan dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan majlis pada malam ini berlangsung dengan jayanya, tanpa ada cacat celah, tanpa ada gangguan dan provokasi dan sebagainya. Kepada Allah kita berdoa dan berserah, mudah-mudahan kita semua dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Hadirin dirahmati sekalian, sama-sama kita mengalu-alukan kehadiran yang berbahagia Tan Sri Datuk Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin,
Pengerusi Pilihan Raya Pakatan Harapan Malaysia. Pakatan Luaskan hadirin rumah sekalian. Mari kita berikan tepukan gemuruh di atas ketibaan yang berbahagia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengerusi Pilihan Raya Pakatan Harapan Malaysia. Sekali lagi hadirin sekalian, Pakatan Kibarkan bendera dan panji-panji kita Pakatan Harapan. Semarakkan malam ini dengan semangat daripada tuan-tuan dan perempuan para hadirin sekalian. Jadikan malam ini satu sejarah di Parit Jawa Mua ini tuan-tuan. Turut sama mengiringi yang berbahagia Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin Muhammad Yassin, kita juga alu-alukan saudara Syed Saddiq bin Abdul Rahman, Ketua Pemuda Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Dan selamat datang juga diucapkan kepada yang berbahagia Datin Sri Paduka Haji Nuraini binti Haji Abdul Rahman. Baik tuan-tuan dan puan-puan, sila bertenang. Dan untuk makluman, di sebelah depan sebelah kanan saya atau sebelah kanan petani terdapat masih lagi ruang. Kalau tuan-tuan nak duduk, boleh duduk. Sekiranya di kawasan belakang agak terlalu sempit, saya nampak agak pek di sebelah belakang. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan kerana sama-sama pada malam ini hadir tanpa ada rasa ketakutan dan kebimbangan untuk kita sama-sama dengar ucapan dan amanat daripada pemimpin daripada Pakatan Harapan yang sangat-sangat kita kasihi. Malaysia tua dan muda, sedia lawan demi negara. Hadirin yang dihormati sekalian, marilah sama-sama kita berdiri untuk menyanyikan lagu Bangsa Johor dan lagu negaraku. Harapan rakyat jadi amanah, kuasa di tangan rakyat. Thank you.
Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengerusi Pilihan Raya Pakatan Harapan Malaysia. Yang berbahagia Puan Sri Datin Paduka Haji Nuraini binti Haji Abdul Rahman. Yang berbahagia Tuan Haji Salahuddin bin Ayub, Pengarah Pakatan Harapan Negeri Johor. Ketua-ketua pimpinan Pakatan Harapan bahagian-bahagian dalam Negeri Johor, tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memulakan acara, majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Ustaz Abu Bakar bin Lajan untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلى الظالمين اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب وهاي Tuhan yang mempunyai kuasa pemerintahan, Engkaulah yang memberi kuasa pemerintahan kepada sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang mencabut kuasa pemerintahan dari sesiapa yang Engkau kehendaki. Engkaulah juga yang memuliakan sesiapa yang Engkau kehendaki, dan Engkaulah yang menghina sesiapa yang Engkau kehendaki. Dalam kekuasaan Engkaulah sahaja adanya segala kebaikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami memohon inayah dan taufikmu. Ya Allah, kurniakanlah akan kami kesejahteraan dan kebahagiaan dan kesehatan jasmani dan rohani. Bukakanlah hati-hati kami dan hati mereka yang bersama kami supaya sedar akan kemungkaran yang sedang berlaku di negara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ingatkanlah kami semua bahawa Engkau tidak akan ubah nasib buruk bangsa kami, melainkan kami sendiri berusaha mengubahnya kepada yang baik. Oleh itu, makbulkanlah doa kami ini dan berilah kepada kami kejayaan supaya akan terselamatlah bangsa dan negara kami ini dari penyangak-penyangak dan lanon-lanon yang sedang bebas merompak harta negara. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami menadah tangan memohon pertolonganmu agar memenangkan kami sehingga kami berjaya membentuk suatu kerajaan baru yang beramanah dan berintegriti, lagi adil untuk memulihkan ekonomi negara, menyediakan peluang-peluang pekerjaan, meningkatkan pendapatan rakyat, meringankan beban kos sara hidup, melaksanakan reformasi institusi dan mengurus negara secara beramanah dan berintegriti dengan berpandukan prinsip tadbir urus yang baik.
yang pastinya akan menjamin kebahagiaan, keharmonian, keamanan, dan kesejahteraan rakyat sama ada Muslim atau non-Muslim dalam negara yang berdaulat tahun ini, yakni 2018 selepas pilihan raya umum yang ke-14. Ya Allah, Tuhan langit dan bumi, Tuhan Arasy yang agung, jadilah pelindung kami dari pemimpin-pemimpin kerajaan UMNO Barisan Nasional dan kuncu-kuncunya yang zalim yang mahu bertindak jahat dan ganas terhadap kami. Pembelaanmu amatlah besar, pujian terhadapmu amatlah agung, dan tiada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami bersama orang-orang yang zalim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, kami menadah tangan memohon kepadamu agar segala usaha kami bagi mengaktif, memperkukuh dan memenangkan Pakatan Harapan mendapat pertolongan, keberkatan dan keredaanmu pada setiap masa dan ketika. Ya Allah, kami jadikan Engkau di hadapan musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu dari kejahatan-kejahatan mereka. Ya Allah, cerai-beraikanlah kekuatan mereka, pecah belahkan kesatuan mereka, selerakkanlah kalimah mereka dan goncangkan kedudukan mereka. Wahai Tuhan yang maha gagah, wahai Tuhan yang maha keras, wahai Tuhan yang maha membalas. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis merakamkan ucapan terima kasih di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang berhormat Tan Sri, Puan Sri, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan, Puan-Puan serta hadirin yang dihormati sekalian, memulakan acara pada malam ini, majlis mempersilakan Cik Yeo Bi-Yin, calon Pakatan Harapan Parlimen Bakri untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Tan Sri Muhyiddin, Dato' Sabrimi, saudara saya, Nik Nasmi, Sheikh Sadiq, saudara Naim, saudara-saudari sekalian, salam sejahtera, salam ubah, salam reformasi, salam harapan kepada semua. Apa khabar? Baik! Kawai pengyoman, dajia wansang hao! Hari ini, kita di sini nak menyaksikan Titik permulaan apa? Di mana kita akan mencipta sejarah di 3 minggu selepas ini, Malaysia akan digantikan. Kerajaan Malaysia hari ini akan digantikan dengan kerajaan baru, Pakatan Harapan. Nama saya Yeo Bi-Yin. Saya Adun Damansara Utama, tetapi sekarang sudah bubar, bukan lagi Adun Damansara Utama, tetapi calon untuk Parlimen Bakri. Damansara Utama, ada orang yang tak tahu, dia dari Selangor, tapi saya berasal dari Johor. Saya orang Segamat. Hari ini, kali ini, pilihan raya ini, saya, parti saya cadangkan, Yeo Bi-Yin, you kena balik Johor. Saya kata, ayo Selangor kita kerajaan sudah, oh, banyak peruntukan. Balik Johor nanti kalah macam mana? Tapi parti kata apa? You nak ubah nasib, sejarah nasib negara kita. Kena balik. Kenapa? Sebab Johor adalah kunci perubahan untuk pilihan raya ini. Kalau kita menang Johor, bukan kita sahaja boleh tawan Nusa Jaya, kita akan tawan Putrajaya.
Itulah kenapa saya balik Johor. Dan kita bukan sahaja nak menangkan Bakri, malah kita nak menangkan Muah. Kita nak tahan, pertahankan pagar. Kita nak menangkan kerusi-kerusi di Johor Utara lagi, supaya Johor menjadi pencetus perubahan, supaya Pakatan Harapan boleh pergi Putrajaya dan menghapuskan GST untuk tuan-tuan dan puan-puan di sini. Pengyoman, jintian, wohuidalai zhiga rofozong. Woman busulai jiang xiao de, busulai zhuaiga guohui yi yuan de. Woman lai zhuli de shiming shi shimo. Shiming shi woyao gen wo de rofo de tongbao men a. Woman yao yi qi lai chuangzao zhiga li shi. 3个礼拜后，下一次世界大选，我们就会看到一个新的历史，新的开始的这个新的一个转捩点。但是呢，在这3个礼拜呢，朋友们，我们都要尽力，不管我们在哪里，我们都要尽力来改变这个国家。端端端端端，不干啥哈就塞耶，那巴列就好。Saya nak ceritakan, kongsikan sikit. Ada satu orang, nama dia Saudara Syed Syadik. Semua kenal? Saya nak kongsi sikit cerita dia. Ada skandal besar, takut? Tak ada. Cerita apa? Saya tahu awal tahun ini, Saudara Syed Syadik dapat offer daripada Oxford. Ini anak muda 25 tahun. Saya pun tahu, masa saya 25 tahun, saya dapat tawaran daripada University Cambridge. Masa itu, saya tak ada beasiswa. Oleh itu, saya tak dapat pergi. Pada umur 25, saya pergi 27 masa saya ada beasiswa. Tapi anak muda ini, bukan saja dia dapat offer daripada University Oxford. Dia dapat beasiswa juga. Beasiswa dan tawaran daripada University Oxford yang terkenal di dunia. Ibu bapa, saya memang tahu ibu bapa yang begitu bangga dengan anak mereka. Nak anak mereka pergi universiti. Tapi apa Saudara Syed Syadik yang putuskan amat menyentuhi hati saya. Dia putuskan bahawa dia akan let go. Dia tak akan pergi. Kenapa? Kerana dia nak sertai perjuangan ini. Perjuangan untuk mencipta sejarah ini, untuk mengubahkan nasib semua rakyat Malaysia. Inilah anak muda Pakatan Harapan. Inilah semangat Pakatan Harapan bahawa kita bukan sahaja kata-kata kosong. Kita membuat, kita berkorban, kita nak membuatkan perubahan untuk negara kita. Ada banyak yang tanya saya, selepas perubahan macam mana? 改变了后, 我们的生活会更好吗? 有些人担心, 换了政府后, 这个生活会不会好? Saya nak berkongsi sedikit tentang pengalaman saya di Selangor. Ada, saya masih ingat lagi, 2008, secara kemalangan, by accident, masa itu Tan Sri Muhyiddin masih di Barisan Nasional. Saya percaya bahawa dia shock. Surprise, kita tukar kerajaan. Sebab masa 2004 sampai 2008 kita ada dua sahaja ahli Dewan Negeri Pembangkang. Masa itu tukar kerajaan, banyak orang risau. Tukar kerajaan ini tiada pengalaman, macam mana boleh mentadbir satu negeri. Lepas tu kita punya menteri besar, okay, kerajaan kita kata okay, kita nak bagi air percuma. Masa itu banyak orang kata, tengok, ini kerajaan baru, kerajaan pembangkang, tiada tahu mentadbir negeri. Tiada tahu account. You akan bankrupt kalau bagi air percuma. Selepas kita memberi air percuma, kita bukan sahaja memberi air percuma. Tuan-tuan dan puan-puan di sini, banyak yang masih tengok RTM 1, RTM 2, RTM 3. Banyak lagi yang baca surat khabar, tetapi ada banyak berita yang tidak tahu. Saya nak berkongsi sikit. Bukan saja kerajaan negeri bagi air percuma, kita bagi
bas percuma. Di Selangor kita ada 100 bas percuma yang menghubungi bandar-bandar kecil kepada bandar, kepada kampung-kampung seperti Parit Jawa. Ketiga, bukan sahaja itu. Sini anak-anak muda, sesiapa yang berkahwin di sini boleh angkat tangan. Tak ada orang nak kahwin. Ha! Siapa nak kahwin? Anak-anak muda nak kahwin 35 dan ke bawah boleh dapat insentif perkahwinan belia daripada kerajaan. Masa you kahwin dapat 500 ang 500 ringgit angpau daripada kerajaan negeri. Tapi ada dua syarat. Satu syarat you kena muda lah, 35. Yang tadi saya tak nampak sebab terlalu gelap. Saya tahu ada banyak yang sudah lebih umur 35 angkat tangan. Satu lagi. Bukan 35, satu lagi kena perkahwinan yang pertama. Perkahwinan kedua tak ada ya. Huaxing pun nangkau. Tiga, 结婚可以. Bukan saja anak muda dapat. Masa kita kalau kita pergi universiti. Kerajaan tahu masuk universiti sangat susah nak masuk universiti. Tapi kerajaan bagi RM1,000 supaya anak Selangor masuk universiti boleh bagi, beli sikit untuk meringankan beban rakyat. Dan bukan saja itu, ada laksana program kebajikan yang lain seperti Kad Peduli Sihat. Kad Peduli Sihat ini adalah kad. You gunakan kad ini pergi klinik. Klinik swasta, bukan poliklinik. Klinik swasta yang sentiasa ada doktor boleh pergi. Kalau keluarga 3,000 yang ke bawah, inilah yang ada syarat yang dapatkan Kad Peduli Sihat ini. Pergi klinik, dapat subsidi daripada kerajaan RM50 setiap kali pergi lawat. Satu tahun, 10 kali boleh pergi jumpa doktor. RM500 kerajaan negeri biayai. Bukan sahaja itu. Masa kita ada orang warga emas. Warga emas. Okey, sentiasa sini ada warga emas, ada banyak orang Cina juga, kaum Cina, mereka tak suka masa kita kata akan meninggal dunia ya, meninggal dunia. Masa woman tong tong chang de shi hou a, you tell woman tong tong chang de shi hou, 60 sui yi shang de kerajaan, masa kita meninggal dunia, perkuburan, yuran perkuburan juga mahal. Yuran perkuburan RM2,500 kerajaan bagi untuk keluarga. Bereavement, 我们给 2,500块 白金 给我们的老人家. Ada banyak yang kata, ayo, kenapa warga emas dapat apabila kita meninggal dunia? Kita tak dapat masa kita hidup lagi. Oleh itu, kerajaan negeri juga bagi setiap warga emas di Selangor akan dapat Kad Peduli Sihat. Setiap akan dapat Kad Peduli Sihat, boleh berkongsi kad ini dengan suami atau isteri, boleh pergi jumpa doktor secara RM50 dapat subsidi. Ini adalah antara 20 program kebajikan yang kerajaan Selangor tawarkan kepada rakyat Selangor. Kenapa saya nak ceritakan di sini? Saya nak ceritakan di sini sebab ada orang di sini yang kata manifesto Pakatan Harapan bahawa kita boleh menghapuskan GST adalah satu manifesto yang akan bankruptkan negeri. Dia kata kita tidak tahu macam mana mentadbir negeri. Tetapi inilah penjelasan saya. Penjelasan saya ialah kerajaan negeri Selangor telah tunjukkan bahawa kita bukan sahaja boleh bagi dengan dana yang begitu kecil. Kita bukan sahaja boleh bagi dapat air percuma, bas percuma, insentif beli perkahwinan, skim mesra usia emas, dapat Kad Peduli Sihat dan lain-lain lagi. Bukan sahaja itu kita mampu beli tetapi kita tiada bankrupt. Bukan sahaja kita tiada bankrupt, wang simpanan kerajaan negeri pada tahun 2008, wang simpanan 400 juta. Kenapa tepuk tangan? Wang simpanan 400 juta sekarang. Ingat, orang kata belanja begitu banyak, you bankrupt, you akan bankrupt, you akan bankrupt. Kita bukan saja tak bankrupt, wang simpanan kita meningkat. Meningkat berapa kali ganda? Satu,
Dua. Tiga kali ganda. Bukan. Empat. Bukan. Lima. Bukan sepuluh lah. Enam. Lapan kali ganda dari 400 juta ke 3.2 bilion sekarang. Lapan kali ganda. Kita belanja begitu banyak. Sudah belanja lebih daripada tiga kali ganda. Tetapi kita boleh simpan begitu banyak duit. Kenapa? Sebab kerajaan Pakatan Harapan adalah kerajaan yang bersih. Kerajaan yang tak makan duit. Kerajaan yang tak makan rasa. Sebab itulah kita boleh. Kita mampu membagi begitu banyak kebajikan kepada rakyat dan mendapat simpanan yang begitu banyak. Kalau ada orang yang kata, kalau kita hapuskan GST akan bankruptkan negeri, saya kata ini, inilah balasan. Saya akan kata, you tak tahu macam mana buat. Okay, you turun dari Putrajaya. Kita masukkan Putrajaya, Pakatan Harapan akan tunjukkan bagaimana kita boleh menghapuskan GST dan mengembalikan wang rakyat kepada rakyat, tuan-tuan dan puan-puan di sini. Wang rakyat perlu masuk poket rakyat, bukan poket Najib, betul? Wang rakyat perlu masuk poket anak-anak kita, bukan poket Rosmah Mansur, betul? Kali inilah rakyat di sini, Johor, kitalah yang boleh menunjukkan bahawa kita sudah bangkit. Dan bukan sahaja Cina, tapi Melayu, India, semua kita akan bangkit dan tumbangkan barisan nasional kali ini, ringankan beban rakyat, dan kita akan dapat kehidupan yang lebih baik dan selesa. Boleh? Okay, saya nak habiskan ucapan saya, tetapi saya nak mendapatkan semangat daripada semua. So apabila saya kata pakatan, you jelas balik. Balas balik dengan harapan, boleh? Dengan kuat-kuat, boleh? Pakatan! Pakatan! Lebih lagi, pakatan! Sekian saja, terima kasih. Terima kasih kepada Cik Yobi Yin, calon Pakatan Harapan Parlimen Bakri, di atas ucapan itu tadi. Bagikan tepukan gemuruh. Betapa bertuahnya orang Bakri. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin dan hormati sekalian, seterusnya dipersilakan Yang Berhormat Nik Nazmi Nik Ahmad, Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati saudara pengerusi majlis, seterusnya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin, kepada saudara Salahuddin Ayub, kepada saudara Said Saddiq, YB Yobi Yin, saudara Naim Jusri, kepada seluruh barisan kepimpinan Pakatan Harapan dan hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Assalamualaikum, salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin mengucapkan tahniah kepada penduduk MUA yang hadir ramai-ramai pada malam ini. Pilihan raya yang lepas, pembangkang ketika itu Pakatan Rakyat tewas tipis di MUA. Waktu dulu orang tak pernah bayang negeri Johor ini dapat ditembusi oleh pembangkang. Tetapi 2008 dan seterusnya 2013 kita telah membuktikan kita dapat pergi jauh di negeri Johor. Tetapi kita masih lagi tidak menang negeri Johor. Kali ini saya yakin sebagaimana dikatakan oleh Yobi Yin sebentar tadi, kita bukan saja akan menang Nusa Jaya, kita akan menang Putrajaya. Betul atau tidak?
Sebab apa, saudara-saudara? Sebab rakyat hari ini sudah dihimpit dengan krisis yang begitu berat. Sama berat dengan Rosmah. Sebab rakyat dah tak tahan. Anak muda dah tak tahan. Orang Johor antara negeri yang paling cepat maju di semenanjung tanah Melayu dahulu. Hari ini orang terpaksa berhijrah. Pergi ke Singapura nak cari makan. Betul? Ada yang pergi ke Melaka, ada yang pergi ke Kuala Lumpur. Laut pun ada. Sebab apa, saudara? Sebab negeri ini tidak ditadbir dengan baik. Sedangkan kita tahu kedudukan Johor yang cukup strategik ini sebenarnya mampu memberi kehidupan yang lebih baik untuk anak-anak negeri Johor. Betul? Singapura tidak ada apa. Mereka air pun tak ada kena ambil daripada Johor. Tetapi mereka dapat membangun dengan jauh lebih baik daripada bukan sahaja Johor, malah negara kita. Anak-anak muda hari ini puluhan ribu seberang tambak tiap-tiap hari. Betul? Dari KL pun, saya ada kawan-kawan profesional Melayu naik bas tiap-tiap minggu, tinggal anak isteri di Kuala Lumpur semata-mata nak cari kerja yang lebih baik di Singapura. Hari Jumaat balik ke KL naik bas, hari Ahad malam atau Isnin awal pagi naik bas kembali ke Singapura. Tiap-tiap minggu. Anak-anak muda dulu diajar, belajar tinggi-tinggi supaya dapat kerja yang baik. Hari ini anak-anak muda kita pergi universiti. Tetapi keluar universiti, kerja belum tentu dapat. Surat PTPTN dah dapat. Bila dapat kerja, seringkali gaji itu rendah daripada apa yang perlu. Betul? Kadang-kadang belajar tinggi dapat gaji minima. Kita bukan nak katakan, bukan kita tak nafi bahawa kadang-kadang ada segelintir anak muda yang memilih. Tetapi majoriti besar, anak muda tak kisah. Tetapi kalau gaji terlalu rendah, mereka tak sanggup buat. Mereka sanggup pergi Singapura buat kerja 3D. Dirty, difficult, dangerous. Tapi sebab apa? Sana dapat upah yang baik. Tetapi di Malaysia nak buat kerja 3D, dapat upah tak berbaloi. Orang daripada Bangladesh, daripada Indonesia datang ke sini buat kerja tu tak apa. Dia dapat RM1,000, dia duduk dekat rumah kedai, kadang-kadang satu bilik 10 orang. Anak bini tinggal kat kampung, dia boleh hantar RM500 hantar ke kampung. Tetapi orang Malaysia boleh buat begitu? Boleh? Kita paling kurang kena ada satu bilik, kalau tak satu rumah untuk keluarga kita. Untuk bayar sekolah dan sebagainya. Jadi sebab itu, kita perlu buat perubahan. Anak muda kita, saya yakin kalau ada gaji yang baik, mereka sanggup. Hari ini anak-anak muda kita di Felda tak sanggup buat kerja kutip buah sawit. Tetapi mereka sanggup pergi ke Australia kutip buah apple. Sebab kerja, gaji dengan suasana kerja lagi baik. Kita di Korea ada lebih kurang 5,000 ramai orang Melayu bekerja secara haram, ada yang jadi miskin kota ataupun gelandangan, homeless di Korea. Kalau homeless di Muar ni tak apa, tak ada rumah. Cuaca dia okey kat Korea sampai musim sejuk habis. Tapi sebab nak pergi Korea, nak cari kerja baik, mereka pergi ke sana. Ramai bakat anak-anak muda kita yang ada di Singapura, di Australia, UK dan sebagainya. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita perlu tukar kerajaan yang ada pada hari ini. Kita nak anak-anak muda diberikan peluang, dan Pakatan Harapan saya yakin dapat memberikan peluang sebab kita sering letak kepercayaan kepada anak muda. Betul? Saya bertanding tahun 2008, umur saya 26 tahun. YB Yobin jadi YB tahun 2013, umur dia 32 tahun.
Saudara Said Saddiq pun 31. Oh, 29, sorry. Okay. Okay. Saudara Said Saddiq, beliau pun umur 25 tahun. Jadi kita menunjukkan barisan kepimpinan anak muda kita cukup ramai dalam Pakatan Harapan. Kita bukan bergantung kepada seorang saja, tetapi ramai anak-anak muda diberi peluang untuk mendapat tempat. Dan bagi saya, ini menunjukkan komitmen kita. Sebab dengan ada anak-anak muda dalam barisan kepimpinan utama Pakatan Harapan, kita dapat suarakan apa masalah yang dialami oleh anak-anak muda. Satu lagi isu yang cukup besar untuk anak-anak muda pada hari ini ialah masalah perumahan. Betul? Harga rumah dah semakin mahal. Banyak rumah yang dibina tapi kita tak boleh beli. Kadang-kadang kita lalu kawasan perumahan itu pada sebelah malam, gelap saja, tak ada orang duduk. Sedangkan ramai yang menunggu nak beli rumah. Di Selangor kita buat, kita bukan macam kerajaan pusat, dia buat prima RM400,000. Harga yang terlalu tinggi. Selangor kita buat rumah Selangorku RM250,000 ke bawah. Ramai yang daftar, tapi bila pergi ke bank, ramai yang ditolak permohonan mereka sebab apa? Ada hutang PTPTN yang tak dibayar. Ini ialah satu time bomb yang akan meletup masalah hutang di kalangan anak muda. Hari ini, anak-anak muda nak buat segala-galanya dengan hutang. Dengan kad kredit, dengan personal loan, dengan along. Jadi sebab itu, saudara-saudara, kita minta bagilah peluang kepada Pakatan Harapan 5 tahun. Boleh atau tidak? Tadi YBOB dah cerita banyak. Di Selangor sebenarnya kita buat perubahan. Daripada lahir sampai ke meninggal dunia di negeri Selangor. YBOB cerita pasal insentif perkahwinan belia sebab apa? Dia masih layak untuk mohon insentif perkahwinan belia. InsyaAllah bila kita menang, saudara-saudara, kita nak buat insentif perkahwinan belia untuk seluruh negara. Bukan hanya di Selangor, tetapi di seluruh negara. Kenapa kita boleh buat? Sebab kita tak curi duit rakyat. Kita tak rampas duit rakyat. Kita tak rompak duit rakyat. Dengan itu, kita dapat pulangkan kekayaan yang ada kepada rakyat. Masalah kepimpinan UMNO Barisan Nasional pada hari ini di bawah Najib Tun Razak ialah kekayaan ini disalahgunakan oleh mereka. Betul? Kita ingat zaman Tun Razak dahulu. Bagaimana banyak institusi-institusi kerajaan dibuat. Banyak rakyat dibantu, dihantar belajar, sekolah asrama dibuat. Hari ini institusi itu dirosakkan oleh anak beliau dan kita menjadi satu bahan ketawa di dunia. Banyak kawan-kawan saya, ini cerita benar, bila pergi melancong ke luar negara, mereka mengaku mereka orang Brunei atau orang Indonesia. Tak nak mengaku orang Malaysia. Sebab dia kata nanti banyak kena tanya. Susah nak jawab pasal Najib. Jadi saudara-saudara, saya tidak berhasrat bercakap panjang, tapi saya bagi contoh yang mudah. Kita dah 60 tahun kita bagi kepercayaan kepada UMNO. Betul? Kita macam, sebab saya di MUA, saya bagi contoh, macam kita makan asam pedas. Asam pedas Pak Abu, contohnya. Dulu suatu ketika dahulu, asam pedas Pak Abu ni memang sedap. Tapi asam pedas Pak Abu ini, hari ini semakin hari semakin tak sedap, dah jumpa ulat dalam asam pedas Pak Abu. Tapi kita ni dihantui rasa takut. Kita kata ada satu je lah asam pedas yang boleh makan kat dunia ni. Sedangkan sebelah ini ada asam pedas Pak Ali yang sudah dibuka, yang orang ada kata sedap tapi kita tak berani nak cuba. Saudara-saudara, tuan-tuan dan puan-puan, cubalah. Cubalah Pakatan Harapan kali ini. Tak ada masalahnya bila UMNO kalah. Tengok di Selangor, tengok di Pulau Pinang, masjid tetap ada, jalan raya tetap ada, sekolah tetap ada bila UMNO tak ada. Betul? Jadi kita kata, buat perubahan macam ni.
Kita tengok di Indonesia, negara mereka selepas reformasi, selepas Soeharto, dah jauh bergerak ke hadapan. Di Taiwan, dah berlaku pertukaran parti antara DPP dan Kuomintang, perkara biasa. Di Jepun, LDP jatuh, naik semula dan sebagainya. Kalau dalam 5 tahun itu, Pakatan Harapan tidak buat kerja, tukar. Boleh? Tapi kita minta, bagilah kita dulu 5 tahun. Jadi sebab itu, saudara-saudara, sebab kita dah tunjukkan, di peringkat Pakatan Harapan, kita dah buat sedaya upaya untuk memastikan kita berhadapan dengan cara terbaik dalam pilihan raya kali ini. Dulu mereka kata mustahil Tun Dr. Mahathir dan Datuk Seri Anwar akan bergabung. Kita dah buktikan kita capai satu muafakat yang bersejarah. Kemudian mereka kata kita akan sekat PPBM. Habislah rosak Pakatan Harapan. Kemudian kita tunjuk kita mampu bekerjasama. Pakatan Harapan tidak boleh didaftarkan, tetapi kita sedia untuk bertanding di bawah panji keadilan. Mereka hantar akta berita palsu sedangkan mereka yang dok buat berita palsu. Mereka buat persempadanan, tapi saya yakin sehebat-hebat perancangan mereka, perancangan Allah itu jauh lebih hebat dan akan mengalahkan segala-galanya. Jadi sebab itu, saudara-saudara, keluar mengundi ramai-ramai, kongsi maklumat dengan teman-teman. Saya yakin yang datang pada malam ini penyokong Pakatan Harapan. Tetapi kongsikan video, kongsikan maklumat dengan jiran-jiran, dengan saudara mara yang masih takut. Katakan kali ini, beri 5 tahun kepada Pakatan Harapan. Boleh? Dengan itu, saudara-saudara, saya berharap kita bersama-sama cipta sejarah di Muar, cipta sejarah di Johor, dan cipta sejarah di Putrajaya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Nina Azmini Ahmad, Ketua Angkatan Muda Keadilan Malaysia, yang telah pun menyampaikan ucapan itu tadi. Baik, sebelum kita ke acara seterusnya, saya dapat makluman daripada pihak urusnya. Untuk makluman, tuan-tuan dan puan-puan boleh bergerak ke depan di hadapan pentas utama ini. Kerana di hadapan ini masih disediakan kosong dekat sampai ke tika warna biru di depan ini. Sebab di belakang sana saya dimaklumkan sudah terlampau penuh. Jadi tuan-tuan boleh duduk di sebelah hadapan, betul-betul di hadapan pentas ini. Boleh bergerak sekarang. Sambil itu saya nak ingatkan juga kepada tuan-tuan, sila berhati-hati di hadapan ini ada banyak wire. Jadi jangan sampai tuan-tuan langgar wire tersebut, sebab ada cameraman dan juga pemberita dan reporter kita berada di hadapan ini. Boleh bergerak ke depan tuan-tuan, berhati-hati. Jangan langgar cameraman kita. Alhamdulillah saya nampak lautan manusia dari atas sini. Tuan-tuan, puan-puan serta hadirin yang dihormati sekalian, meneruskan acara majlis penjemputan, silakan yang berusaha, Saudara Syed Saddiq bin Syed Abdul Rahman, Ketua Parti Pribumi Bersatu Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya kasihi dan hormati Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Rakan-rakan seperjuangan, Tuan Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Amanah, YB Biyin, calon muda daripada Bakri, YB Nik Nazmi, Ketua Angkatan Muda merangkap Ketua Pemuda Pakatan Harapan, dan yang paling diraikan, tuan-tuan, puan-puan, makcik, pakcik, abang, adik, apa khabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To my Chinese sisters and brothers, Da Chao.
YPD Yer Kingge Vanakam. Hari ini saya sangat gembira. Sebab semalam apabila kita di Pasir Gudang, kita lihat lautan manusia yang inginkan perubahan yang mencecah 10 ke 15 ribu rakyat Malaysia, bangsa Johor. Malam ini penuh satu dataran ini penduduk Mua yang akan membawa arus perubahan ke Nusa Jaya dan insya Allah kunci ke Putrajaya. Kita lihat orang Mua yang berbangsa Melayu, Cina, India semua bersama bersatu memacu perubahan yang baru. Rakan-rakan sekalian, secara jujurnya, sampai hari ini saya masih terperanjat untuk berucap di depan pakcik-pakcik, makcik-makcik sekalian. Saya datang dari keluarga biasa. Ayah saya seorang pekerja buruh, dia ada di sini. Yang berulang alik daripada Johor ke Singapura setiap hari. Sama seperti apa yang diceritakan oleh YB Nik Nazmi. Yang terpaksa bangun 5 pagi untuk pergi kerja dan akhirnya akan balik pada pukul 10 malam. Ibu saya seorang cikgu yang berkhidmat dalam kerajaan lebih 40 tahun. Kebanyakan masalah yang mereka lalui merupakan masalah yang saya juga lalui. Sebelum saya berkecimpung dalam dunia politik, saya merupakan salah seorang ahli penyelidik bagi Kerajaan Negeri Johor. Pensyarah sambilan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Saya ingat lagi detik pertama yang menyebabkan saya untuk menyertai politik di negara tercinta kita ini. Saya ingat pada tahun 2015, apabila saya berkhidmat sebagai pegawai khas kepada menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal ehwal undang-undang, tercetusnya skandal 1MDB. Pada masa tersebut, sebelum saya bersuara, saya ingat lagi kepimpinan UMNO Barisan Nasional lah yang mengangkat saya. Dia kata, "Sadiq, kamu merupakan masa depan negara." Yang anugerahkan saya anugerah Perdana Belia Negara, Datuk Seri Najib Razak. Tetapi, ini saya ingat Tun Dr. Mahathir sampai ni. Betul. Mari kita sama-sama menyambut ketibaan bakal Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pakatan! 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 Okey, buka lampu tosen anda untuk tuan-tuan dan puan-puan meraihkan dan menyambut ketibaan yang amat berbahagia Tun Dr. Mahathir Mohamad, calon Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh daripada Pakatan Harapan. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita laungkan Pakatan! 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 Kibarkan bendera tuan-tuan dan puan-puan. Satu logo, satu harapan, satu semangat dalam kita menghadapi PRU yang ke-14 ini. Turut sama hadir pada malam ini, kita juga mengalu-alukan kehadiran yang amat berbahagia Tun Dr. Siti Asma Muhammad Ali, Soros Vikandi yang sentiasa mengiringi ke mana saja yang amat berbahagia Tun berada. Buka lampu handphone tuan-tuan. Buka lampu handphone tuan-tuan. Untuk kita ceriakan malam ini. Tanda semangat. Tanda kesatuan kita. Tanda bersatu kita. Bersama-sama dalam memastikan kerajaan baru tercipta oleh Pakatan Harapan. Pakatan Harapan.
Sekali lagi kita laungkan tuan-tuan dan puan-puan, pakatan! 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 Mana yang ada handphone itu tuan-tuan, buka lampu handphone anda. Kerana di atas ini nampak cantik tuan-tuan dan puan-puan. Apabila lampu tosan anda nyalakan. Lihatlah Malaysia. Malam ini kita sama-sama menyaksikan kemeriahan dan semangat warga Muar Johor Darul Ta'zim untuk sama-sama mengubah nasib dan rakyat Malaysia pada PRU yang ke-14 ini. Ayo, rakyat Malaysia, rakyat Muar, sekali lagi kita laungkan pakatan, pakatan, pakatan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, kita akan kumpulkan ke pentas utama untuk teruskan acara kita dan mendengar ucapan daripada saudara Syed Saddiq kita pada malam ini. Sebelum saya sambung balik cerita saya, saya cuba nak maklumkan di sinilah. Parlimen hari ini dibubarkan secara rasmi. Maksudnya, program pada malam ini adalah program pertama di mana bakal Perdana Menteri Malaysia akan sama sepentas dengan kita demi perubahan yang baru. Ini memang tak berhenti. Tak ada masalah. Anak muda kena banyak bersabar. Baik tuan-tuan dan puan-puan, mohon tuan-tuan dan puan-puan kerjasama, jangan ambil gambar dulu, bagi ruang tun untuk berehat, untuk bagi selesa Tun Dr. Mahathir berada di tempatnya. Jadi kita minta tuan-tuan dan puan-puan untuk terus fokus kepada pentas utama. Jangan risau, nanti Tun juga akan naik ke pentas tuan-tuan. Jangan risau. Saya pun sama-sama juga sayang kat Tun, bukan tuan-tuan. Kami pun sayang kat Tun. Kerana sayang pada Tun, beri ruang yang selesa kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad. Boleh? Boleh. Alhamdulillah, terima kasih tuan-tuan. Jadi fokus utama kita kepada pentas utama untuk kita dengar ucapan daripada saudara Syed Saddiq. Jadi sekali lagi saya minta tuan-tuan jangan ambil gambar dulu, bagi Tun selesa, bagi udara di sekeliling Tun berada dalam keadaan yang selesa. Sebab Tun ada nak umumkan benda penting malam ni yang kita akan sama-sama dengar. Jadi bagi masa yang secepatnya untuk kita jalankan acara. Terima kasih. Saya sambung semula. Dulu sebelum saya bersuara menentang UMNO Barisan Nasional, mereka mengangkat saya. Walaupun saya tak pernah berkecimpung dalam dunia politik atau menyertai mana-mana parti politik sebelum ini. Tetapi selepas skandal 1MDB itu berlaku dan saya di tengah-tengah, memang berlaku masa di mana saya merupakan salah seorang pegawai dalam pejabat Perdana Menteri. Bila salah dah terang-terang berlaku, takkanlah kita nak berdiam diri. Saya ingat detik di mana mantan timbalan Perdana Menteri Malaysia dilucutkan jawatan hanya kerana dia mengambil pendirian untuk menentang rasuah salah guna kuasa. Dan kita mahukan lebih banyak pemimpin seperti ini. Apabila saya mengambil pendirian untuk bersuara, saya tulis surat terbuka, terus kehidupan saya berubah.
saya dilucutkan jawatan sebagai ahli penyelidik bawah kerajaan negeri Johor. Saya diharamkan untuk mensyarah di universiti-universiti awam. Saya tidak lagi dibenarkan untuk mengajar debat sekalipun kepada anak murid saya di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Tetapi kalau inilah negara yang akan anak muda warisi, kita semua ada tanggungjawab untuk bersuara. Dan saya yakin anak muda mahukan Malaysia yang baru. Kita ada aspirasi yang sangat tinggi. Kita nakkan pemimpin yang beramanah dan berintegriti. Kita tak nak pemimpin yang rasuah. Kita tak nak pemimpin kleptokrat. Kita tak nak negara kita dilabel sebagai negara rasuah. Ia tak adil apabila ada kawan-kawan terdekat saya yang disenarai hitam kerana tak bayar hutang PTPTN kerana menganggur. Tetapi Dato' Sri Shah Rizad yang berhutang dengan kerajaan 230 juta bebas menjelajah Malaysia ke luar negara. Ini tidak adil. Ia tidak adil apabila rakyat biasa dicukai, dibebankan dengan hutang GST. Pelbagai jenis hutang, kos sara hidup meningkat. Tetapi 1MDB tak dikenakan cukai. We want a fair Malaysia. Dan saya yakin bahawa perubahan akan datang. Dari utara kita lihat gelombang rakyat di Kedah berpuluh ribu turun. Di Macang, di Kelantan 15 ribu. Semalam di selatan Johor. Dan hari ini di Muar yang dilihat sebagai kubu kuat UMNO. Berpuluh ribu rakyat Malaysia, bangsa Johor, berbilang kaum demi perubahan yang baru. Jangan takut. Jangan takut. UMNO Barisan Nasional memang berkuasa. Dia ada berbilion ringgit yang boleh dibelanjakan. Ada kawalan ke atas kuasa media, utusan, berita harian, TV3. Jenteranya pakai baju baru warna biru. Ke mana-mana, setiap hari boleh dapat baju baru. Program dalam tempat yang ada aircon. Kita semua duduk kat bawah ni. Guna trailer yang kita ubah suai baru-baru ni. Tetapi perubahan akan datang dari tangan tuan-tuan dan puan-puan lah. Pakcik-pakcik dan makcik-makcik sekalian. Rakyat biasa. Dan saya yakin kalau kita lihat jumlah yang hadir pada hari ini. Dulu kita kalah tipis di Muar. Tetapi kalau pakcik-pakcik, makcik-makcik balik rumah kongsikan cerita, insya Allah kita akan tawan Muar, tawan Nusa Jaya, tawan Putrajaya. Kita akan bawa politik baru kepada rakan-rakan saya dalam UMNO. Jangan takut. Bila kamu dah dikalahkan, kita takkan buat apa yang UMNO lakukan kepada kita pada hari ini. Kita tak perlu nak haramkan parti UMNO. Kita tak perlu menekan penyokong UMNO. Jika mereka nak laksanakan program, kita hormatinya. Jika mereka nak buat bisnes, kita hormatinya. Kerana Malaysia yang baru adalah Malaysia di mana semua bangsa, semua agama, setiap orang yang ada pendirian politiknya tersendiri akan diangkat selagi mereka bangsa Malaysia, bangsa Johor demi masa depan yang baru. Ini adalah masa kita. Kalau kita gagal untuk membawa perubahan ini, bayangkan apa akan jadi kepada negara tercinta kita ini. GST bakal dinaikkan kerana hutang kita dah nak mencecah 1 trilion. Anak muda ditekan. Gaji sekarang ini pun dah statik lebih 10 tahun. Nak dapat peluang pekerjaan begitu susah. Gaji rendah. Hutang PTPTN yang begitu tinggi. Tetapi yakinlah, puan-puan, tuan-tuan, makcik, pakcik, bersamalah dengan gerakan harapan. Kalau dulu bawah pemerintahan Tun Dr. Mahathir GST tak ada, kenapa sekarang boleh ada? Kalau dulu Malaysia diangkat di mata dunia, dilihat sebagai salah satu kuasa ekonomi terbesar, kenapa sekarang kita terkebelakang? Kalau dulu kita dapat kawal rasuah, sekarang kita di tanggal 62. Negara yang paling teruk rasuah. Kita boleh lakukan perubahan. Tapi perubahan di tangan anda semua. Boleh ke tak? Boleh ke tak? Orang Muar dah bersedia untuk perubahan? Are you ready?
Pakatan! 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 Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Syed Saddiq di atas ucapan dan ceramahnya itu tadi. Yang Mohd Tan Sri, tuan-tuan, perempuan serta hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya majlis menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Tuan Haji Salahuddin bin Ayub, Pengarah Pakatan Harapan Negeri Johor Darul Ta'zim, untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni homa. Tachahau. Manakam. Very good evening. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hormati saudara pengerusi yang amat berbahagia, Tun Dr. Mahathir Mohamad, bakal Perdana Menteri Malaysia yang ke-7. Yang berhormat, yang berbahagia Tan Sri Haji Muhyiddin Yassin dan Puan Sri, rakan-rakan daripada Parti Keadilan, Tan Nik Nazmi, Webi Yobiin daripada DAP, dan semua yang hadir pada malam ini, kita akan menyaksikan suatu sejarah akan berlaku di negeri Johor. Saya anak Johor, saya bangsa Johor. Saudara-saudara yang ada di hadapan saya pada malam ini, sama ada kita orang Cina, sama ada kita orang India, sama ada kita Melayu, kita Bugis, kita Jawa, kita Banjar, kita adalah bangsa Johor. Bangsa Johor didirikan bukan atas dasar perkauman. Bangsa Johor punya integriti. Bangsa Johor ada kepribadian yang mesti kita pertahankan. Kita adalah bangsa Johor. Oleh itu, bangsa Johor akan tolak tim rasuah Khalid Nordin. Kita mesti kalahkan tim rasuah Khalid Nordin. Bangsa Johor tolak tim rasuah Khalid Nordin. Semalam kami melancarkan pasukan harapan. Pasukan Harapan Johor yang diketuai oleh yang berbahagia Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita ada Liu Chin Tong, kita ada Haji Amruddin Hassan, kita ada Hassan Karim, dan kita ada rakyat bangsa Johor. Kita adalah pasukan yang akan mengembalikan bangsa Johor dengan kita tamatkan riwayat UMNO Barisan Nasional di negeri Johor. Orang-orang muda beritahu saya, walaupun saya bukan muda macam Syed Saddiq, tapi saya ni taklah tua sangat. Walaupun cucu sudah ada 5. Orang-orang muda bagi tahu, untuk kita menumpaskan Manchester United, kita tidak boleh bermain bola sepak secara biasa-biasa. Orang-orang muda tahu, bukan mudah untuk menumpaskan Manchester United. Setiap jurulatih, setiap pemain yang dibayar,
mesti memikirkan untuk mencipta kelainan dalam permainan bola sepak. Kemudian barulah Manchester United boleh dikalahkan legasinya. Saya sebagai naib presiden Pakatan Harapan seringkali mengingatkan dan mencadangkan pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan, jangan ulangi kesilapan kami dalam Pakatan Rakyat. Saya dah berlepas dahulu. Jangan ulang sebarang kesilapan masa lalu. Kami mesti mencipta suatu pendekatan baru, strategi baru, iltizam baru dan keberanian baru. Iaitulah kami Pakatan Harapan memberikan keyakinan kepada rakyat bahawa kami telah menstruktur Pakatan Harapan. Kami jadikan Dato' Seri Anwar Ibrahim penasihat umum Pakatan Harapan. Kita angkat negarawan ulung Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai pengerusi Pakatan Harapan. Kita angkat wanita. Kita naikkan darjat mereka. Kita namakan Datin Seri Wan Azizah sebagai Presiden Pakatan Harapan. Pemimpin-pemimpin Presiden dan Parti tak fikir, tidak pentingkan diri. Muhammad Sabu, kami Parti Amanah, kami kecil, kami baru. Tan Sri Muhyiddin, tidak ego, bersedia menjadi timbalan presiden. Demikian juga Yang Amat Berhormat Lim Guan Eng, tidak fikir kedudukan. Lalu kami ketepikan segala perbezaan, ketepikan kepentingan pribadi. Apa yang kami mahu adalah yakin ke rakyat, inilah Pakatan Harapan yang mampu berdepan dan we bite the bullet. Hanya kamilah insya Allah membina bersama rakyat. Kita bina kekuatan Pakatan Harapan. Kita insya Allah akan tumbangkan Barisan Nasional dalam PRU yang akan datang. Kami pergi selangkah lagi. Bina Pakatan Harapan. Kami berani untuk menyatakan suatu rasa, suatu suara, suatu mimpi, satu cita-cita. Iaitulah kami sepakat untuk menyatakan kepada rakyat, sekiranya rakyat beri mandat, maka Perdana Menteri Malaysia yang menggantikan Najib adalah Tun Dr. Mahathir Mohamad. Pertama kali sejak merdeka, kita angkat wanita. Kita namakan Datuk Seri Wan Azizah sebagai timbalan Perdana Menteri Malaysia. Terima kasih kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim yang mengasaskan gelombang reformasi. Datuk Seri Anwar, kami tak lupa anda. InsyaAllah, kalahkan dulu. Kita humbankan dulu segala puaka dan saka Barisan Nasional. Biar Tun ambil alih negara. Kita bentuk kabinet baru. Dan kita insyaAllah berjanji untuk menjadikan Dato' Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia yang ke-8. Kami pergi selangkah lagi. Kami berani membuat suatu perubahan. Kami berani memecah tradisi. ROS tak guna, tak boleh guna, kita tak boleh guna lambang pakatan. Kita daftar, kita usaha. Mereka macam batu yang membisu seribu bahasa. Tak mengapa. Kita berjanji antara empat lambang ini akan jadi lambang kami Pakatan Harapan. Amanah setuju, PBM setuju,
DAP melakukan pengorbanan. Tepukan gemuruh pada DAP. DAP memberikan pengorbanan besar. Walaupun pahit, setengah abad menggunakan roket. Tapi Lim Kit Siang mengatakan bahawa bukan kita nak menang satu orang. Kali ini, semua mesti menang. Ini semua pendekatan yang mengejutkan Najib dan rakan-rakan mereka. Mereka tak percaya kita boleh bersatu. Mereka tak percaya kita boleh terima tun. Mereka tak percaya DAP boleh tinggalkan roket. Mereka tak percaya tun boleh menerima persahabatan dengan Anwar Ibrahim. Dan keluarga Anwar boleh terima Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ini keluar biasaan. Maka keluar biasaan inilah, insyaAllah kita boleh kalahkan Manchester United. Dan inilah formula kami. Kita berhadapan dengan kelainan, kata Soekarno, negarawan Indonesia. Kalau mau hasil yang luar biasa, usahanya tak boleh biasa-biasa. Kalau mau mencipta keagungan, kalau mau mengangkat Indonesia menjadi negara besar, jagat raya, sang saka merah putih, maka rakyat Indonesia mesti melaksanakan agenda luar biasa. Barulah hasilnya luar biasa. Sekarang Pakatan Harapan melakukan keluar biasaan, persefahaman, membezakan perbezaan antara kami. Maka kami tawarkan kepada rakyat, inilah kami yang ikhlas, inilah kami yang penting ke rakyat. We love you all. We love you as a Malaysian. Ini negara untuk rakyat Malaysia. Bangsa Johor untuk rakyat Malaysia. Setuju? We must fight. This is our life. This is our country. This is our future. Maka kita mesti tumbangkan barisan dalam PRU yang akan datang. Akhirnya saya nak beritahu, Yang Berhargi Tun, saya di sini pada masa pilihan raya yang ke-17. Saya berada di Johor Bahru. Lautan manusia hadir waktu itu. Tapi orang kata tsunami Cina. Melayu takut. Tapi semalam, malam ini, dan malam-malam sebelumnya, dan saya yakin malam-malam seterusnya, gelombang ini bukan gelombang Cina, bukan Melayu, bukan India, bukan Kadazan. Inilah gelombang rakyat Malaysia yang mengembalikan negara ini kepada kita. Terima kasih. Terima kasih. Nandre Manekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Haji Salahuddin bin Ayub di atas ucapannya itu tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, sebentar lagi akan tabung kita akan bergerak daripada satu tempat ke satu tempat. Jadi kepada tuan-tuan yang hadir pada malam ini, sudi-sudikanlah untuk menyumbang kepada dana pilihan raya bagi Pakatan Harapan dan memudahkan perjalanan pilihan raya kita dari segi penggunaan dana yang disumbangkan oleh puan pihak tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Hadirin hormati sekalian, acara diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin, Pengerusi Pilihan Raya Pakatan Harapan Malaysia, untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam harapan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang amat berbahagia, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, pengerusi Pakatan Harapan Malaysia, bakal Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh. Dan yang amat berbahagia, Tuan Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali, sahabat saya yang bahagia, Tuan Haji Salahuddin Ayub, Timbalan Presiden Parti Amanah Nasional, rakan-rakan pimpinan daripada DAP, Puan Sedari Yobisin, daripada PKR, Saudara Nik Nazmi, saudara-saudara dan saudari-saudari pimpinan Pakatan Harapan peringkat Negeri Johor, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Apa khabar? Ni hama. Terima kasih, nampaknya baik. Pada malam ini kita berhimpun di sini pada hari yang pertama Parlimen Malaysia dan Dewan Undangan Negeri Johor dibubarkan. Ini bermakna bahawa sejarah Barisan Nasional dan UMNO yang telah pun menerajui negara selama 60 tahun dan penggal akhir ialah sekarang sudah tamat. Sudah tamat. Yang ada sekarang ini ialah apa yang dipanggil sebagai caretaker government, iaitu sementara nak kita selesaikan urusan pilihan raya, maka kerajaan yang patutnya sudah tamat diberikan sedikit ruang untuk jaga supaya negara kita ini dapat terus berjalan seperti biasa. Tetapi pemimpin yang ada di situ tidak boleh membuat keputusan-keputusan yang besar dan luar biasa, sebab dia punya tugas adalah untuk jaga sementara sebuah kerajaan baru akan dibentuk. Dan pada hari ini, kuasa yang ada kepada kerajaan yang dipilih dahulu sudah tidak ada lagi. Kuasa itu sudah pun dikembalikan kepada kita, rakyat Malaysia. Kerana kitalah yang menentukan kerajaan yang akan datang. So with you now, as voters, sebagai pemilih mempunyai kuasa untuk menentukan apakah bentuk dan kerajaan yang nak dibentuk pada masa pilihan raya yang akan sampai mungkin dalam tempoh 3 minggu ataupun 4 minggu yang akan datang ini. Oleh sebab itu, saya cuma nak tanya, saudara sudah bersedia tidak? Sudah bersedia? Sudah bersedia untuk memilih kerajaan Pakatan Harapan? Terima kasih. Jadi kalau dah bersedia, saya tak payah cakap banyak-banyak. Pada tahun 2013, balik sedikit ke belakang, bila masa pilihan raya umum diadakan pada tahun itu, ada disebutkan tentang adanya tsunami China. Dan berganding sama dengan orang India, maka Pakatan Rakyat pada waktu itu telah berupaya meraih sebanyak 52% undi popular. 52%
undi popular. Parti Barisan Nasional yang ada 13 parti-parti di dalamnya, termasuk UMNO, MACA, MRC, Gerakan, PPP dan lain-lain lagi, hanya dapat 40% undi popular. Kalau nak dikira pada zahirnya, bila mana sebuah parti telah dapat menguasai 52% sokongan daripada rakyat, maka sewajarnya parti itu membentuk kerajaan. Tetapi agak malangnya waktu itu Pakatan Rakyat, walaupun dapat 52% undi popular, mereka ataupun kita tidak mempunyai sejumlah kerusi yang banyak yang boleh membentuk kerajaan pada waktu itu. Walaupun BN dan UMNO hanya menguasai 48%, mereka ada lebih daripada separuh kerusi, maka mereka bentuk kerajaan. Jadi ramai rakan-rakan saya orang Cina dan India terutamanya agak rasa kecewa, dan juga penyokong-penyokong di kalangan orang Melayu yang menyokong Pakatan Harapan ataupun Pakatan Rakyat pada waktu itu agak rasa kecewa. Bagaimana? Kita tidak boleh membentuk kerajaan. Soalan yang berbangkit ialah kenapa tak boleh bentuk kerajaan? Ini saya nak terangkan pada malam ini pentingnya. Tak dapat dibentuk kerajaan pada waktu itu ialah kerana sebahagian besar orang Melayu, baik di Johor ataupun di tempat-tempat yang lain, tidak memberikan sokongan yang besar kepada Pakatan Rakyat ataupun sekarang ini Pakatan Harapan. Kenapa orang Melayu tak bagi sokongan yang besar? Mereka tak bagi sokongan yang agak besar yang diperlukan untuk membentuk kerajaan dan dapat kursi yang banyak. Karena pada waktu itu banyak orang Melayu takut. Mereka rasa kalaulah BN dan UMNO kalah, orang Melayu akan mati loh. Orang Melayu akan tertindas. Orang Cina, Lim Kit Siang akan jadi Perdana Menteri. Dan berbagai-bagai lagi yang ada dalam kepala mereka, orang-orang Melayu yang mungkin memikirkan kalau BN dan UMNO kalah, hak istimewa orang Melayu akan hilang. Soal kedudukan raja-raja mungkin tidak akan ada, dipertahankan, akan ubah sistem kepada sebuah republik. Soal kedudukan agama Islam mungkin tidak terjamin. Dan juga bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga akan diganti dengan bahasa yang lain. Di samping itu, inilah yang telah pun menyebabkan orang Melayu pada waktu itu merasakan kalau ada suatu perubahan, dan perubahan itu waktu mana BN dan UMNO tumbang dan kalah, maka orang Melayu rasa takut apa akan jadi kepada negara kita. Itu pada waktu tahun 2013. Pada waktu itu kita tahu tidak ada cerita 1MDB. Tuan-tuan tahu saya waktu itu ada dalam kerajaan. I was in the government. Saya jadi timbalan Perdana Menteri. Sejarah saya jadi menteri pun ialah kerana Tun Dr. Mahathir melantik saya menjadi Menteri Besar Johor sekali dulu. Lepas tu balik ke pusat jadi menteri. Lepas tu saya naik jawatan timbalan Presiden UMNO jadi timbalan Perdana Menteri. Saya berada dalam kerajaan pada waktu itu. Saya tahu apa yang telah pun berlaku dalam kerajaan. Dan pada waktu itu, mungkin sebahagian besar orang Melayu agak rasa selesa. Mereka kata kenapa perlu ada perubahan. Tetapi bila mana berlaku pada waktu selepas 2013, ada isu-isu yang besar, skandal 1MDB, wang negara kita dirompak, curi, bernilai berbilion-bilion ringgit,
yang mencurinya tidak lain antara lain ialah Perdana Menteri awak. Saya tak claim lagi Najib Perdana Menteri saya. Dia pun dah tak ada lagi dah. Tempoh dah tamat. Dia duduk sementara aja. Pasal nak tunggu lepas ni, Tun Mahathir akan ambil alih duduk kat kursi tu. Jadi oleh sebab itu, bila mana masalah skandal ini telah berlaku, seluruh dunia tahu. Waktu saya berada dalam kerajaan, mula-mula saya tak sedar. Lepas tu saya tengok, wah ini satu perkara besar. Dunia agak tergempar dengan apa yang telah pun dilaporkan oleh surat khabar. Dia kata antara lain, wang sejumlah 2.6 bilion masuk dalam akaun peribadi Najib Razak. Saya ada sebelah dia selalu. Tuan-tuan tengok TV Tiga Suku dulu. Dulu dia tak tiga suku, sekarang sudah jadi sasuku loh. Dan jelas bahawa ini suatu perkara yang tak pernah berlaku di mana-mana. Bila mana ini berlaku, saya duduk sebagai timbalan Perdana Menteri, saya tak boleh berdiam diri. Saya terpaksa tanya Najib, betul-betulkah lu dapat ini wang 2.6 bilion? Dia mula-mula malu sama saya mau cakap. Tapi bila saya tanya, dia kata betul. Saya tanya, siapa bagi lu ini, Lui? Saya cakap bahasa pasar sikit, sini ramai kawan-kawan kita orang Cina, dia faham jugalah. Oh, dia kata ini Tok Syekh Arab. Syekh Arab tu sekarang ni macam jolo pakai itu, pakaian Arab. Tok Syekh Arab bagi pada Najib wang 2.6 bilion. Saya kata, kenapa lu masuk you punya account? Memang saya simpan dalam itu, saya punya account lah. Jadi oleh sebab itu, pada saya ini satu perkara yang tak boleh kita terima. Saya beritahu sama dia, ini perkara tak betul. Mesti cari jalan, mesti betulkan perkara ini kerana ini melibatkan soal wang negara yang begitu banyak. Dan bukan sedikit jumlahnya, akhirnya pada hari ini sudah pun dilaporkan sebanyak 42 bilion telah hilang, tercuri daripada 1MDB. Ini bukan satu perkara mainan. Dan bila dilaporkan di Amerika Syarikat, Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat menyebutkan ada wang sejumlah 3.5 bilion US dollar. Bila dia kaji dan siasat, dia kata wang ini sudah pun stolen. Stolen dalam bahasa Melayu maknanya dicuri. Dan wang ini telah dicuri, yang pertama nama timbul Jolo. Jadi sekarang kita kena kempen cari Jolo. Kita kena cari Jolo. Dan antara orang lain yang juga dapat wang ini, Reza Aziz. Ini anak tiri kepada Najib Razak, anak Rosmah Mansor lo. Dan satu lagi disebut yang dapat duit ini siapa? Malaysian Official One. Sekarang orang sudah tahu siapa Malaysian Official One. Orang Parit Jawa sudah tahu tidak? Tak apa. Siapa nama dia? Najib. Najib pun jadi pencuri lo. Gua malu lo. Jadi orang Malaysia, Perdana Menteri awak sudah jadi perompak, pelanun, pencuri. Jadi masalah yang saya sebutkan ini nak sampai kepada peringkat, kenapa pada waktu sekarang, bila mana hal-hal sebegini sudah berlaku, negara kita sudah rosak, wang negara sudah tidak ada lagi, perbelanjaan negara tidak boleh dibuat seperti biasa macam zaman Tun Dr. Mahathir. Pasal waktu itu tidak ada rasuah, Perdana Menteri tak curi duit, tidak ada masalah skandal FGV, masalah Felda, tabung haji, KWSP, tak ada. Tetapi sekarang, bila masalah ini sudah jadi besar dan besar, kerajaan Najib sudah lagi tak dapat uruskan negara kita menjadi masalah, sehingga kerajaan sudah tidak ada duit.
Bila tak ada duit, apa dia buat? Dia pinjam. Sekarang kita diberitahu hutang negara sudah hampir mencecah 1 trilion ringgit. Tak pernah kita dengar. Ada orang Parit Jawa sudah tengok wang 1 trilion angkat tangan? Tak ada. 1 trilion. Setiap tahun kerajaan kena bayar interest saja lebih daripada 32 bilion. Ini disebutkan dalam bajet tahun 2018 tahun ini. Itu membayar kadar faedah. Belum kira membayar pokok. The principal hutang yang nak dibayar, yang kena bayar. Mesti jumlahnya juga berpuluh-puluh bilion. Dia tak ada duit. Kalau waktu Tun Dr. Mahathir jadi Perdana Menteri, saya ingat dulu, saya dalam kabinet Tun. Apa Tun buat? Dia kata oleh sebab ekonomi tidak baik, keuangan negara tidak berapa kukuh, kalaupun kita mau buat projek-projek besar, kita kena tangguh dulu. Kita kena tangguh dulu. Sekarang Najib tahu dia tidak ada duit. Boleh lah. Dia tak ada duit. Tapi dia fikir tak apa, kita boleh buat. Pasal yang penting ini membuat ini kereta api pergi ke Kelantan, Kota Baru. Belanja 55 bilion. Tak ada duit pergi negara China, minta pada Presiden negara China pinjam. Berapa banyak? 55 bilion. Sekarang ini sudah mula itu projek. Saya tahu ini projek tak boleh untung punya. Tak boleh untung. Tetapi akhirnya rakyat kena bayar balik hutang. Yang saya sudah kira, kalau nak dibayar balik dengan kadar faedah 3.25% setiap tahun, lepas 7 tahun tak payah bayar, jumlahnya lebih kurang 90 bilion. Baru-baru ni saya ada baca satu laporan, sudah ada satu perjanjian high speed rail. Saya tak tahu berapa jumlah, mungkin 60-70 bilion. Soal yang saya sebutkan ini bukan kenapa. Ini telah pun membawa negara kita di suatu ambang kehancuran. Mismanagement, rasuah berlaku-laku daripada atas sampai ke bawah. Saya tahu sendiri waktu saya dalam kerajaan, peguam negara Ghani Patel beritahu pada saya, dia sudah cek ini duit sudah ada dalam akaun Najib. Ada lagi satu akaun Najib, 42 million. Dia pergi jumpa dengan Najib, dia beritahu sama Najib, gua sudah cek ini, you punya bank account ada lagi 42 million. Najib kata tak ada lah. Mana tak ada. Dia bayar ini credit card 3 million, dia bayar 1 something million untuk buat Rosma punya muka mau cantik. Kasih cocok-cocok sini. Semua buat. Dia kata dia tak tahu. Mana dia tak tahu? Tetapi malangnya bila ini peguam negara Ghani Patel cakap itu macam, besok dia sudah buang Ghani Patel. Lepas tu dia buang saya lah. Tapi saya okey, lu tengok. Okey pun tak ada apa-apa. No problem. Pasal saya tahu, saya duduk di situ bukan saya duduk sedap-sedap. Saya ada satu tanggungjawab. Tanggungjawab saya mesti jaga rakyat dan jaga negara. Ini Najib buat tak ada betul. Kita beritahu mereka, ini tidak betul, ini salah. Ya, dia Perdana Menteri. Dia kata, gua tak suka sama lu, lu caw lah. So, gua caw lah. Tak apa. Tak ada problem. Saya tak pernah fikir satu hari saya duduk tiap-tiap hari dengan Tun Dr. Mahathir. Lebih baik daripada duduk dengan Najib Razak. Betul tak? Saya nak ceritakan tadi, saya kata tahun 2013, waktu itu BN menang hanya 48%, tapi dia boleh bentuk government. Pakatan Rakyat menang dengan undi 52%, tak boleh bentuk kerana orang Melayu tak bagi sokongan. Orang Melayu takut. Orang Melayu kata tak apa, ini BN bagus. Dia bagi BRIM, dia bagi beras peri, dia bagi itu semua sekali. Okey, kita mesti sokong. Sekarang saya beritahu. Saya mau beritahu, orang Melayu juga macam orang Cina dan India kata BN sudah tak bagus. BN mesti mampus, mesti kalah, mesti kita buang Barisan Nasional. Pasal orang Melayu, orang Cina, orang India, semua kaum termasuk Sabah dan Sarawak berkata BN tak boleh lagi kita pakai. Ini sudah rosak, rasuah banyak, kita sudah susah, GST berat, kita tak boleh tanggung.
harga barang tiap-tiap hari melambung naik. Ikan temenong sudah tidak temenong lagi. Mahal lo harga. Betul tak, Pakcik? Tengok pasar dekat Pek Jawa. Saya pernah masuk pasar Pek Jawa. Tengok berapa harga 1 kilo daging ayam. RM7.50 ke RM8. Gua tahu lah waktu dulu gua jadi Menteri Pertanian. Kalau tengok harga daging lembu berapa? RM40-42 1 kilo. Betul tak? Ini semua tak pergi pasar. Tak tahu saya, gua tahu. Sekarang barang sudah naik mahal. Pasal apa? Negara tidak terurus dengan baik. Bila rakyat kata ni GST susah, bebanan, orang sakit pun kena GST, orang mati pun kena GST, anak-anak pun kena GST. Tapi Najib ada teringat, dia tak boleh dengar. Dia tak buat apa-apa. Ada dia buat apa-apa? Tak ada. Kita ada dengar. Pemimpin Pakatan Harapan ada teringat dengar masalah negara, masalah rakyat. Kita kata, kalau tuan-tuan pilih Pakatan Harapan, kita buang GST. Kita akan hapuskan GST dari hari pertama kita jadi kerajaan. Pasal apa? Kita ada telinga, kita dengar. Ada mata, kita boleh tengok. Nampak? Jadi dengan sebab itu, hari ini orang Melayu juga. Saya pergi mana-mana, tuan-tuan. Saya pergi daripada utara, Pali sampai ke Johor. Saya jumpa banyak orang Melayu yang kata, gua tak boleh tahan lo. Saya naik teksi pun, teksi kata, wah, dia tengok saya pakai baju merah, ini Bersatu, gua sokong sama Lula. Saya jumpa orang Melayu, orang Cina, orang India, kata selfie pasal apa, gua sokong sama Pakatan Harapan. Gua tak mau lagi UMNO, gua tak mau lagi BN, pasal kita mau BN, mesti kita tumbangkan, kita bentuk kerajaan Pakatan Harapan yang baru. Baru di Putrajaya, baru juga di Nusa Jaya. Ini cakap dengan bangsa Johor, orang Johor. Saya orang Johor, orang Muar tu. Kita pergi orang Johor, okey, tak ada apa masalah. Saya tahu, banyak problem. Sepatutnya Johor sekarang ni sudah maju hampir setanding dengan Singapura. Waktu Johor sudah maju, Singapura jauh belakang. Hari ini kita tengok bagaimana Singapura sudah jauh ke depan. Johor menjadi sebuah negeri yang patut dibangun dan dimajukan. Dengan pendapatan rakyat meningkat dan bertambah-tambah peluang pekerjaan. Bekalan air yang agak lebih banyak disediakan. Kemudahan-kemudahan peluang pekerjaan. Sepatutnya Johor tidak menghadapi masalah. Tetapi hari ini saya tahu Johor berhadapan dengan masalah. Menteri Besar kata no problem. Apa no problem? Tuan-tuan di sini orang Perit Jawa ada problem tak? Ada? Ada problem. Tak boleh. Sebab itu kita kata bukan saja kita mau nak membentuk kerajaan di Putrajaya, kita juga boleh tubuhkan kerajaan di peringkat negeri Johor. Jadi bila orang Melayu hari ini sudah tengok keadaan, saya sebutkan di mana-mana pun saya jumpa dengan orang Melayu, dia kata banyak masalah dalam negara, mereka tidak lagi mau sokong dengan UMNO. Ini di Johor. Kalau nak kirakan agak luar biasa di negeri Johor, dia kata ini Johor adalah negeri di mana UMNO bermula. Memanglah di Istana Besar Johor Bahru, UMNO bermula. Tun Dr. Mahathir adalah antara pengasas UMNO. Hari ini orang Melayu sudah berkata, UMNO sudah tak boleh dipercayai. Pasal apa? UMNO sudah tak ada. Jadi bagaimana UMNO dulu? UMNO sekarang ialah UMNO untuk Najib Razak saja. Bukan untuk orang Melayu, bukan nak tolong negara, bukan untuk rakyat. Dia nak jaga hanya untuk dia, keluarga dia, suku sakat dia, kroni dia. Bermakna UMNO tidak lagi menjadi sebuah parti yang bertanggungjawab. Jadi kalau begitu saudara, saya nak beri gambaran, now is this election coming. Kalau orang Cina berkata, macam dulu dia kata dia kekal. Orang Cina saya tahu hampir 90% di negeri Johor sokong pada pihak Pakatan Harapan. Betul tak? Kalau di Pahit Jawa ni hampir-hampir 95%. Ada sikit-sikit saja itu MCA pun sudah mau mampus lah. Sorry. Kalau orang India pun saya tahu di Johor, okay, dulu dia kata dia dengan BN, dia sokong. Tapi sekarang pun orang India, saya pergi mana-mana pun kata, we are not going to support the government. Pasal apa? Dia pun susah. Dia lagi susah. Hampir 60-70% orang India kata dia tidak akan sokong BN pada kali ini. Tinggal orang Melayu saja.
Kalau hari ini orang Melayu kata sebahagian besar orang Melayu Johor kata dosa banyak, 50% orang Melayu tak akan sokong dengan BN, maka seluruh negara Pakatan Harapan akan menang dengan cepalang termasuk di negeri Johor. Ini saya kira sudah pun berlaku. Malam ini bukti gelombang rakyat di Pari Jawa. This is a small town. Saya tak boleh fikir dalam sejarah Pari Jawa tengok melaut manusia seperti malam ni. Betul tak? Ada pernah? Najib Razak ada datang macam ni ramaikah? Itu hari dia datang ni. Dia datang pergi Pagoh, tak ada ramai ni macam. Dia datang pergi Muar, ada sikit-sikit orang. Ha? Nak datang pun mesti ada bagi ayam fria. Bagi duit RM50. Panggil budak-budak sekolah datang. Buka baju, bagi baju biru. Baju BN. Kemudian sediakan bas. Ini yang malam saya mahu tahu siapa ada sediakan bas. Siapa? Saya Sadiq kah? Tak ada. Pasal kita ada semangat. Kita mahu tunjuk pada Tuan Dr. Mahathir, we all support you. We want you to become the Prime Minister. Because we believe in you. Kita percaya pada Tuan. Kita tahu Tuan boleh menerajui negara sekali lagi. Orang kata apa Tuan Mahathir, dia sudah tua loh. Lu tengok sama dia, tua dia lah macam muda dari saya. Ini bukan soal umur. Soal kebijaksanaan, keberanian. Najib dia kata pahlawan Bugis. Tuan Mahathir saya tak tahu dia apa pahlawan. Dia cabar Najib, lu datang jumpa gua, kita boleh debat. Najib tak mau datang, takut lo, licau lah lo. Tak mau, takut. Macam mana mau jadi Perdana Menteri kalau kita tahu kita tidak bersalah? Kita hadapi rakyat. Sekarang dah dekat pilihan raya, dia pergi mana-mana. Oh, saya bagi Langkawi 1.3 bilion. Tuan Mahathir belum kata dia mau jadi calon di sana. Dia pakai Tuan Mahathir mau jadi calon di Langkawi. Najib sudah turun bagi 1.3 bilion. Tak lama lagi dia datang Pari Jawa, dia bagi you 2 bilion. Pasal cash is king. Dia kata, oh ini orang-orang kampung bodoh semua. Gua bagi dia duit sikit, brim sikit, mesti dah sokong. Tak dah, kali ini orang kampung pandai, orang bandar pun pandai, dia tak akan sokong Najib. Apa pun dia buat. Dia fikir kali ini dia masih boleh menang. Dia kata pilih saya lagi sekali bagi kepercayaan, saya be trusted. Mana orang boleh percaya pada Najib? Siapa sini percaya pada Najib? Angkat tangan. Tak ada seorang pun percaya pada Najib. Saya pergi mana-mana, saya tanya kalau ada 100 orang, siapa angkat tangan? Kalau ada seorang angkat tangan, ini kepala dia tak betul. Tak ada seorang pun angkat tangan. Apa mana? Pasal rakyat tahu. Najib tak boleh lagi jadi Perdana Menteri. Dia sudah jadi perompak pencuri. Ini bukan pemimpin yang kita mahu. Sebab itu kita sudah sampai sekarang. From tonight sampai berapa hari lagi, SPR kata pilihan raya. The power is with you. Kuasa pada saudara. Sekarang ni ada juga orang kata jangan keluar undi. Don't come out and vote. Ada juga yang mengatakan kalau undi nanti aku tahu kau punya undi. Betulkah? Pihak SPR boleh tahu you punya undi? You pangkah siapa? Dia tahukah? Mungkin ada orang takut. Dia kata nanti saya kalau pangkah pakatan nanti Najib tahu. Mana dia tahu, dia bukan duduk Pari Jawa. Atau kalau dia pegawai kerajaan, dia kata bos dia tahu. Macam mana bos dia tahu? Bos dia ada mata tengok kat situ kah? Lu masuk dalam tempat mengundi, kita tahu bukan? Itu ada box. Dia bagi kita kertas, dia sebut kita punya nama. Lima kau ke apa nama, masuk sana. Siapa ada tengok? Kita tengok, tak ada. Mana ada lu pangkah, siapa lah tahu? Tak ada. Undi rahsia. Don't worry, come out and vote. Tak ada orang akan tahu undi kita. Kalau orang Pari Jawa tak sokong, ini hak orang Pari Jawa, tak mau sokong BN. Apa dia boleh buat? Mu tangkap kita semua masuk jail? Dia sudah tak ada lagi loh. Jangan takut. Sebab itu sekarang ini Najib akan tipu kita. Dia sudah tipu sempadan kawasan pilihan raya. Dia sudah tipu macam-macam senarai daftar pemilih. Dia sudah buat bagi wang banyak-banyak. Dia buat macam-macam cara mau tipu kita.
Okey, kalau dia bagi kita angkat. Tak apa, dia bagi 1,000 kita minta 10,000. Lu banyak wang lah bagi pada gua. Tapi kita tahu hak kita ialah undi kita. Undi kita penentu kita. Kalau kita tahu pada kali ini adalah masa yang paling penting untuk kita tentukan bahawa kerajaan BN mesti tombang, kita jangan pangkah pada Barisan Nasional. Pangkah kepada simbol, mana simbol? Keadilan. Ah, itu, Parti Keadilan. Tuan, semalam sudah umum, ini kita pakai ini satu simbol saja. Jangan pandang-pandang lain. Bersatu pun tak ada pakai dalam pilihan raya, kita pakai simbol keadilan. Semua empat parti pakai satu simbol. Kita tengok itu simbol, kita pangkah. Boleh tak? Boleh? Okey, saya tak payah cakap banyak-banyak. Pada malam ni, saya tahu orang Parit Jawa memang strong supporter of Tun Dr. Mahathir. Ini adalah satu detik bersejarah. Dan saya jangka bila semua kaum dalam negara kita sudah bersatu hati, sudah tahu bahawa ini masa dan ketika yang penting, inilah peluang kita. Kita gunakan masa ini untuk menentukan masa depan kita. Kita pilih kerajaan baru kita dan kita doa Pakatan Harapan menang. Menang di Nusa Jaya dan juga menang di Putrajaya. Pakatan! 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 Terima kasih. Sesenya. Terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin di atas ucapan dan amanah itu tadi. Untuk makluman tuan-tuan dan perempuan, malam ini acara kita live Facebook. Dan suka saya nak kongsi dengan tuan-tuan dan perempuan bahawa di Facebook Tun Dr. Mahathir Mohamad yang dikendalikan oleh media Orange Johor, view live kita hari ini, malam ini dah semakin meningkat, setakat ini mencecah sehingga ke 14,700 views. Tahniah kepada tuan-tuan dan perempuan yang menghangatkan suasana pada malam ini. Baik, seterusnya, tanpa menaikkan masa, majlis menjemput dan mempersilakan Yang Amat Berbahagia Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, calon Perdana Menteri ke-7 Malaysia, untuk menyampaikan ucapan dan amanat. Majlis dengan segala hormat dan takzimnya mempersilakan. Rakyat Malaysia tua dan muda, sedia lawan demi negara. Biar ketara, tuakan yang salah, ini saatnya berubah. Suara rakyat tegak berani, perjuangan ibu pertiwi. Harapan rakyat jadi amanah, kuasa di tangan rakyat. Sambalah peluang di depan mata, kemenangan milik kita. Malaysia baru, demi keadilan, demi demokrasi, menggalas amanat, marilah bersatu, bina harapan Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara juruacara yang berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin, yang berbahagia Tuan Salahuddin Ayub, pemimpin-pemimpin daripada parti, empat buah parti dalam Pakatan Harapan, tuan-tuan, puan-puan, hadirin sekalian. Saya terkejut. Saya tak fikir ada banyak orang di Parit Jawa ni. Semalam memanglah di Pasir Gudang terdapat lebih 20,000 orang. Tetapi yang istimewa bukan saja jumlah yang hadir, tetapi yang hadir ini terdiri daripada rakyat Malaysia yang berbilang kaum.
Saya masih ingat dulu kalau UMNO buat perjumpaan yang hadir orang Melayu. Kalau MCA buat perjumpaan yang hadir orang Cina. Kalau MIC buat orang India. Tetapi Pakatan Harapan ini berbeza. Kerana apabila kita mengadakan perjumpaan seperti ini, saya lihat semua rakyat datang, sama ada mereka Melayu, Cina ataupun India. Inilah kelebihan kita. Entah macam mana, Pakatan Harapan sudah berjaya menyatupadukan rakyat berbilang kaum di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, saya lihat TV Tiga Suku tadi. Najib sedang isyihar manifesto Najib. Tengok muka dia pun berkedut-kedut saja pasal nak cerita pasal manifesto. Yang pertama yang disebutkan ialah memberi keutamaan kepada wanita. Wah, orang dia punya apa nama director semua bagi tahu semua wanita pun angkat tangan menjerit-jerit. Tapi kita tak pun kata kita nak utamakan wanita. Tetapi timbalan Perdana Menteri yang menunggu ialah wanita. Kita bukan cakap, kita buat. Itu bezanya. Wah, dalam acara pelancaran manifesto BN ini, jumlah yang hadir 40 ribu. Ui, banyaknya. Banyak pasal diberi bas banyak lebih daripada 1 ribu. Sebab tu banyak. Di sini ada bas kah? Tak ada. Datang sendiri. Yang berjalan pun ada. Yang naik bicycle pun ada. Yang naik motorcycle pun ada. Yang naik kereta sendiri pun ada. Tapi bas yang dibekal oleh kami, no way. Kami miskin. Tuan-tuan dan puan-puan, bukan saja bas. Orang kita pergi nak ambil gambar, rupa-rupanya makanan pun disedia. Jadi orang kita pun tumbanglah balik. Sama. Makan pun ada, duit pun ada. Sebab itu 40 ribu. Bukan datang kerana semangat, kerana nak kutip duit. Itulah mereka. Kita berbeza sikit. Kita minta duit daripada orang yang datang. Pasal kita tak ada duit. Disekat, semuanya tak boleh. Tuan-tuan dan puan-puan, saya terbaca dalam surat khabar berkenaan dengan Datuk Seri Najib. Dalam bahasa Inggeris, dia berkata, "This is a government that can be trusted and believe fulfilling all the promises it has made." Ingat tak dia promise dia nak buat 1MDB, nak curi duit? Itulah dia buat. Tak promise pun dia buat. Untuk dia lah. Dia pergi ke Langkawi 5 tahun dahulu. Nak bagi kepada Langkawi 5 bilion ringgit. Sampai 1 sen pun dah. Baru-baru ini selepas saya pergi, dia pergi lagi. Nak bagi 1 bilion 300 juta ringgit. Tak sampai 1 duit. Inilah orang yang berkata, "This government can be trusted and believe fulfilling all his promise." Penipu besar. Kita tak boleh percaya langsung kepada kerajaan ini. Kerana kerajaan ini terdiri daripada penipu-penipu. Bukan seorang. Ramai di belakang. Kroni pun ada.
Tuan-tuan dan puan-puan, di waktu kita berjuang untuk mencapai kemerdekaan, kita bersetuju supaya negara kita ini mengamalkan parlimentari demokrasi dan raja berperlembagaan. Inilah asas undang-undang tubuh kita. Undang-undang yang menjadi panduan kepada segala undang-undang dalam negara kita. Kita tak boleh buat undang-undang yang bercanggah dengan perlembagaan kita. Tetapi sekarang ini kita lihat Najib tak peduli sama sekali akan undang-undang ini. Bukan ada lagi demokrasi berparlimen. Parlimen sudah jadi satu pentas sandiwara. Tak payah nak bahas. Tak dibenar bahas berkenaan dengan 1MDB. Ini menunjuk kebebasan bersuara. Tak boleh bahas berkenaan dengan duit sebanyak 20.6 bilion ringgit yang ada dalam akaun peribadinya. Tak boleh. Saya tak pernah dengar. Parlimen tak boleh bahas apa-apa perkara yang mempunyai kesan kepada negara dan rakyat. Tuan-tuan dan puan-puan, baru-baru ini diperkenalkan dua undang-undang yang mempunyai kesan yang amat besar kepada negara kita, terutama dalam pilihan raya. Tetapi undang-undang itu tak dibahas. Dalam 2 jam saja, undang-undang membina sempadan kawasan pilihan raya diluluskan. Demikian juga dengan undang-undang pembohongan, fake news, cerita tak benar. Kalau ada undang-undang ini, Najib yang pertama yang akan dikenakan charge. Sebab bila kita tanya kepada dia, daripada mana dapat 26 bilion ringgit, Tok Arab bagi. Tok Arab pun ada yang baik, ada yang tak baik. Tapi nak kata Tok Arab bagi sampai 26 bilion ringgit, ini mustahil. Bill Gates pun tak pernah bagi banyak itu. Kalau betul dia bagi, tentulah ada surat menyurat. Wang yang sebanyak itu tak boleh dipindah daripada satu tempat kepada satu tempat, daripada satu tangan kepada tangan yang lain, melainkan dicatat dalam buku bank, dalam cek, dan bermacam-macam lagi rekod. Mesti ada kalau kita gerak wang yang begitu banyak daripada satu orang Tok Arab ini kepada orang Lanun ini. Tapi Najib tak tunjuk sikit pun bukti yang duit itu bergerak dengan dicatat dalam buku account bank ataupun cek. Tak ada. Tak ada kertas apa pun. Yang ada ialah pendakwa raya berkata dia sudah periksa laporan-laporan daripada MACC, daripada Bank Negara, daripada PAC. Kata pendakwa raya, tak ada apa pun laporan berkenaan dengan salah laku Datuk Sri Najib. Kalau tak percaya, pitanya Najib. Pitanya Najib. Dan adalah orang yang pitanya Najib Magali. Dan dia kata, saya tidak pernah buat apa-apa kesalahan. Lepas. Jadi kalau tuan-tuan kena tangkap lah, kalau dihadap di mahkamah, hakim tanya, awak salah ke tak? Saya tak salah. Okey. Baliklah. Penyangak pun boleh balik. Ini cakap undang-undang Najib. Najib tak guna undang-undang. Dia berundang-undang dia sendiri.
Apa saja yang dia nak buat, dia boleh buat. Pasal dia dah beli pendakwa raya. Dan dia telah beli polis pun, ketua polis. Dan dia juga telah beli semua laporan-laporan akhbar. Jadi tak pernah ada laporan yang betul apabila Najib, laporan dibuat berkenaan dengan Najib. Dia sebaliknya boleh buat apa saja. Kalau ada undang-undang menghalang pun, ini tidak akan stop Datuk Seri Najib. Kalau kita buat laporan berkenaan dengan kesalahan Najib, kita akan kena tangkap, masuk jail, dituduh jadi pengganas. Inilah undang-undang Datuk Seri Najib. Nak pilih lagi kah? Penjanga. Malu kita pergi di luar negeri, orang tanya, apa jadi kepada negara kamu? Senyaplah kita nak jawab, negara kami ini sudah ada penjanga sebagai Perdana Menteri. Tak beranilah nak cakap, malu. Tapi orang ini tak malu. Kulitnya cukup tebal. Dia tahu kata kapal Pak Equanimity itu dibeli oleh Jolo. Dan Jolo ini kawan dia. Dan duit Jolo yang diguna ini ialah duit 1MDB. Dan seluruh Indonesia, 240 million orang Indonesia termasuk presidennya tahu ini semua kerja Najib. Najib telah mencuri. Patut Najib malu nak jumpa orang ini. Tapi dia baru ini pergi ke Australia jumpa dengan presiden Indonesia. Tak berasa malu sikit pun. Orang di tempat itu dalam mengurus perjumpaan itu, bubuh Najib di tepi sana, sebelah Aung San Suu Kyi. Itulah taraf dia. Rendah daripada Aung San Suu Kyi. Dia tinggi, tapi moralnya lagi rendah daripada Aung San Suu Kyi. Dia tak berasa malu kepada siapa pun. Saya fikir kalau cuba nak tikam dengan jarum injection, patah jarum. Demikianlah tebalnya kulit Datuk Seri Najib. Bercakap hari ini berkenaan dengan manifesto, membuat janji-janji, bukan main. Saya dengar jugalah. Mula-mula semua wanita nak bagi special apa semua. Lepas itu, satu demi satu negeri-negeri akan diberi peruntukan wang yang begitu banyak. Setelah saya jumlah semua wang yang nak dibelanjakan dalam manifesto ini, berjumlah 300 bilion ringgit. Di mana dia nak dapat 300 bilion? Duit ubat di hospital pun tak cukup. Nak bagi scholarship kepada anak kita pun tak ada duit. Nak bagi 300 bilion kepada negeri Johor, negeri Perak, negeri Kedah, negeri Perlis. Bukan min dahsyat. Dan orang dia pun di sekeliling 40 ribu yang dibeli ini pun angkat spanduk dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, ini janji. Janji tak bermakna akan ditunaikan. Cuma janji saja, seperti yang dikatakan dalam laporan ini. Dia buat janji selalu, tapi tak pernah sampai satu sen pun. Kita tahu di Langkawi janji nak bagi 5 bilion. Oi Najib, mana dia 5 bilion? Ini nak bagi pula lagi 1 bilion, 300 million. Mana dia? Tak nampak. Bangkali duit itu masuk dengan Arab ni kot. Arab tu boleh kumpul bagi balik kat dia lah. Jadi dia boleh buat janji dalam manifesto yang tak menasabah sama sekali. Nak buat jalan di Johor, nak buat jalan di Sabah, Sarawak, nak buat itu, nak buat ini. Semuanya telah belanja berbilion-bilion ringgit. Janji. Sekarang ni janji nak bayar lagi banyak bonus kepada pegawai kerajaan.
dan juga kepada orang yang bersara. Tuan-tuan dan puan-puan, dia tak ada hak berjanji lagi. Kerana dia bukan Perdana Menteri. Dan dia tak sebut dalam bajet dia nak bagi. Tiba-tiba bila dah jadi menteri tak ada jawatan, janji nak bagi lagi berapa banyak lagi duit kepada wakil rakyat, bukan wakil rakyat, kaki tangan kerajaan. Ini satu jenis rasuah, patut ditangkap. Tapi kita tahulah, orang yang di sekeliling pun sama-sama penyangak juga. Makan dedak, penuh dengan dedak, sumbat dedak dalam telinga, dalam mulut, dalam hidung, dalam mata. Buta, peka, tuli, semua yang ada keliling. Termasuk siapa? Ini Suruhanjaya pilihan raya. Oi, kita semalam dah istihar. Kita nak guna hanya satu logo, satu simbol, iaitu simbol keadilan. Hari ini dia kata ada peraturan kuno nak kena pi menyembah dia, minta dia kepala rot. Saya nak tanya, aturan-peraturan ini datang daripada mana? Dulu tak ada. Dulu kita tahu BN pun telah guna bagi pinjam dia punya logo kepada orang lain pasal nak dapat sokongan. Tetapi bila kita bawa ini, ada aturan-peraturan, tununnya tak boleh. Nak kena tanya dia pula. Pasal apa dia tak beritahu awal-awal? Tapi dia boleh buat undang-undang dalam sekelip mata. Tak payah parlimen lah. Kita nak buat parlimen ni buat apa? Belanja duit banyak sangat. Dia boleh buat undang-undang sendiri. Dia boleh laksana undang-undang. Jadi inilah kerajaan yang ada sekarang ini. Kerajaan yang boleh buat undang-undang mengikut kehendak hati mereka. Pasal nak halang kita daripada bertanding, maka ada undang-undang baru kononnya. Kita tak boleh pakai keadilan punya logo dalam pilihan raya ini. Saya nak tanya dia, kalau 220 calon daripada Pakatan Harapan hadir pada hari nak menamakan calon, apakah dia nak tolak 220 calon ini yang menggunakan logo dan simbol yang sama? Dia nak duduk di situ. Dia nak duduk di situ. Tak boleh. 220 kali. Cakap macam keluar daripada, bukan hak atasnya, hak bawah. Hak belakang dan bawah. Bila orang tak guna otak, itulah dia cakap. Dia tak boleh buat. Tak usah cakap lah. Tak boleh itu, tak boleh ini. Saya baru baca sekali lagi tentang ROS ini. Gununya pembubaran ini adalah sementara. Sementara bermakna tak lama lagi kita tak dibubarlah. Gununya bagi kita 30 hari untuk menjawab itu dan ini. Mungkin dia akan pertimbang pula. Tetapi sementara dalam 30 hari ini, kita tak boleh pakai baju ni. Ini salah. Kena tangkap nanti. Kita tak boleh guna logo kita. Kita tak boleh bersyarah. Kita tidak boleh berkempen. Pejabat-pejabat kita pun nak ditutup. Duit kita pun nak disapu. Yang ini biasalah, pasal sapu duit, dia pun cekap. Kononnya parti pribumi ini tak boleh bergerak langsung. Tapi untuk 30 hari. Kenapa 30 hari?
Karena dalam 30 hari ini akan ada pilihan raya. Jadi kita kakulah tak boleh buat apa-apa pasal Ros kata tak boleh. Suriati dia kata tak boleh. Ini semua perkara-perkara undang-undang aturan peraturan yang dicipta untuk nak tolong Datuk Seri Najib. Kalau kita tak boleh didaftar, kenapa tidak bagi tahu kepada kita setahun dahulu di waktu kita buat permohonan? Tetapi tidak, tak jawab surat kita. Sehingga pada 5 hari bulan, barulah kata kepada kita, parti awak itu tak apa nama dibubar. Kenapa 5 hari bulan? Kerana Najib nak buat, nak mengisytiharkan parlimen akan di apa nama di tamat dan akan diadakan pilihan raya, dan pilihan raya akan mengambil masa 30 hari. Kalau dia bagi tahu kepada kita tahun sudah di waktu kita buat permohonan, 30 hari dah genap. Pada masa itu tak ada pilihan raya. Tak ada pilihan raya kerana Najib takut. Sebab itu dia tunggu sampai pilihan raya. Kononnya tidak ada niat politik langsung kepala otak dia. Kita ada gambar. Gambar menunjuk Suriati ini duduk bersama-sama dengan Datuk Seri Najib makan malam. Tak tahu lah malam ke siang, tapi makanlah, majlis makan. Jadi dia tak ada kira-kira dengan Najib. Cuma secara kebetulan saja dia pilih 5 hari bulan, Najib pun pilih 5 hari bulan juga. Bukan main lagi. Benda ni berlaku dengan begitu saja. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Najib, tipu Najib ni bermacam-macam. Pada mulanya dia ingat cukup dengan bagi duit kepada orang Melayu, kerana dia anggap orang Melayu ni bodoh. Bagi duit saja kita undi dia lah. Kononnya kalau diasingkan orang Melayu, maka dia orang Melayu akan undi dia. Pada mulanya Najib percaya wang apa nama cash is king. Bagi duit saja dia boleh menang. Tetapi akhirnya dia dapati bahawa respon rakyat kepada Pakatan Harapan begitu kuat sekali seperti malam ini. Dan dia berasa takut. Orang Kedah kata dia kincit. Tak tahulah orang sini. Orang sini kata apa saya tak tahulah. Tapi dia senak perut lah. Terkeluar di bawah. Itulah bila dia tengok macam ini, 40 ribu yang dia angkut tu pun tak jadi. Tak menyenangkan hati dia. Sekarang ni dia tahu bahawa kemungkinan dia kalah adalah 90%. Sebab itu nak tipu. Nak tipu supaya kita tak boleh undi langsung. Supaya kita tak boleh bertanding langsung. Gununya tak boleh guna logo dan simbol Parti Keadilan. Jadi kalau tak boleh guna, apa kita nak guna? Kita tak gunalah. Kita tak payah bertandinglah, bagilah semua kepada dia. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau dia buat macam ini, kita nak bagi tahu seluruh dunia bahawa Najib adalah penipu yang terbesar dalam negara. Termasuk Cik Suriati dengan apa nama Hashim ke apa? Zain. Ha? Minta maaf baca saya. Tan Sri Muhammad Hashim Abdullah. Tan Sri, kami nak bagi kamu famous. Kami nak publish dalam surat khabar seluruh dunia bahawa kamulah penipu besar. Penipu yang menyokong penipu. Kononnya nak tak bagi kami bertanding. Kalau kamu tak bagi kami bertanding,
kamu akan didedah di seluruh dunia dan tak boleh sembunyi lagi. Muka kamu sama ada cantik tak cantik, saya tak tahu, tak pernah tengok. Tetapi nampak gelap lah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya terdapat banyak penipu-penipu di sekeliling Najib. Kita mempunyai perlembagaan. Perlembagaan adalah ibu kepada semua undang-undang. Perlembagaan kita memandu kita dalam mentadbir dan bersikap dalam negara kita ini. Dan perlembagaan itu berkata bahawa taat setia kita, rakyat dan juga pegawai, pegawai polis, pegawai tentera, taat setia kita adalah kepada raja dan negara. Tak ada disebut dalam perlembagaan bahawa taat setia kita adalah kepada kerajaan dan Datuk Seri Najib. Adakah? Tak ada. Tapi ada satu orang, Bala Najib ada bersama. Dia berasa gentar. Dia tukar perlembagaan kita. Dan dia nyatakan bahawa taat setia tentera ialah kepada negara dan Datuk Seri Najib. Eh, kalau kamu jadi pemimpin besar macam itu, tak tahu perlembagaan, sila turunlah bersama-sama dengan Najib. Heret Najib turun sama. Kerana Najib lah yang menyebabkan kamu takut dan buat kenyataan yang tak betul. Kami amat sedih. Jawab dia kununya, oh, laporan tak kena. Dia tak kata macam tu. Dia kata macam lain dan maksud dia lain. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, hari ini sukar bagi kita membohong. Sebabnya tiap satu yang kita kata, termasuk apa yang saya cakap di sini, sudah dibroadcast di seluruh dunia. Itu kehidupan moden kita. Telefon kita ini menjadi bukan saja telefon, ini adalah broadcasting station. Cakap dalam ni dunia tahu. Dan bila orang ini cakap tak betul, dunia tahu dan kita boleh confirm dalam telefon kita apa yang dia kata. Tak usahlah kata laporan tak kena. Kalau berani betul-betul bangun dan berkata bahawa saya tersilap, sepatutnya saya kata saya setia kepada negara dan raja, pada masa itu kita boleh percaya. Tetapi hanya dengan berkata saya tersilap ataupun laporan yang dibuat itu tak kena, itu tidak memadai. Patut bagi tahu kat Datuk Seri Najib, sorry lah, apa yang saya kata itu tak kena. Yang saya maksud ialah setia kepada negara dan raja, bukan kepada you. You penyanga, takkan saya nak setia. Kalau itu kita anggap orang ini cukup berani. Tentulah berani, bukan? Dia nak pertahan negara kita bermati-matian. Kita tak suruh siapa mati pun sini. Kita suruh dengar aja dan pakar. Itu saja yang kita minta. Jadi inilah keadaan yang ada di dalam negara kita ini. Sebenarnya selama 60 tahun kita merdeka, tidak pernah ada rakyat bangun dengan begini ramai meminta supaya kerajaan dijatuhkan. Tak pernah. Sehinggalah Najib menjadi Perdana Menteri. Ya, saya ucap tahniah kepada Najib kerana dia menyatu padukan rakyat. Semua rakyat Melayu, Cina, Iban, Kadazan, Indian, semuanya bersatu padu untuk menjatuhkan Najib. Secara negatif, dialah yang menyatu padukan rakyat. Tapi sebenarnya yang menyatu padukan rakyat ialah Pakatan Harapan. Sebab itu kita mesti undi Pakatan Harapan. Kita jangan lupa, walaupun satu undi, tetapi dia amat penting
untuk menunjuk kepada Najib dia tak disukai oleh seluruh rakyat Malaysia. Yalah, kalau dia nak bagi kita makan, nak bawa bas apa semua, kita naik bas, kita makan. Lepas itu duit dia, duit kita yang dia curi. Inilah keadaan sekarang ini. Dan saya meminta supaya semua yang hadir pada malam ini bagi tahu kepada keluarga, kepada kawan, kepada siapa saja, jangan undi dacing ataupun bulan. Jangan undi dacing ataupun bulan. Undi mata. Mata yang terbeliak, yang tengok semuanya. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita undi parti keadilan, kita akan selamatkan negara kita. InsyaAllah akan kita kembalikan negara kita kepada keadaan yang sebelum Najib dan Pak Lah, supaya dunia sekali lagi akan memandang tinggi dan menghormati kita. Ya, Najib cakap pasal dengan maruah orang Bugis. Yang sebenarnya Najib lah yang merosakkan imej orang Bugis. Bukan pendekar, bukan panglima, tetapi penyanga. Inilah yang sebenarnya. Tuan-tuan bersetuju ataupun tidak? Saya tanya dengan suara pelan, jawab cukup kuat, nampak semangat bagus. Tuan-tuan dan puan-puan, saya berterima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menghadiri perjumpaan kita ini dengan begitu ramai, dengan semua kaum hadir bersama. Dan dalam perhimpunan ini, dalam perhimpunan ini akan saya isytiharkan 4 perkara. Yang perkara yang pertama yang akan saya isytiharkan ialah calon parti Pakatan Harapan bagi kawasan Muar ini ialah Syed Saddiq. Segalawan demi negara, biar tentara tokannya salah. Ini saatnya berubah. Suara rakyat Nur Hayati Haji Maju, tua wanita Pakatan Harapan Johor. So, semua dipersilakan yang berbahagia datang Sri Dato' Haji Muhyiddin bin Haji Muhammad Yassin untuk naik ke pentas bagi sesi bergambar bersama calon-calon Pakatan Harapan. Untuk maklumat para hadirin sekalian, saudara saya Saddiq Abdul Rahman adalah calon pertama yang diumumkan oleh PBBM dan merupakan calon termuda dalam Pakatan Harapan, gandingan dua individu, Yang Mohd Tan Sri Muhyiddin Yassin dan saudara saya Saddiq Abdul Rahman, memberikan kekuatan untuk kemenangan Pakatan Harapan di Utara Johor. Sekian lagi, ayo hadirin yang dihormati sekalian, Pakatan! Seterusnya diminta pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan untuk naik ke pentas utama ini. Dan sambil itu, diminta tuan-tuan dan puan-puan untuk buka lampu handphone anda untuk kita sama-sama terangi kemeriahan malam ini, untuk sama-sama meraihkan calon Pakatan Harapan yang telah diumumkan
oleh Yang Amat Berbahagia Tuan Dr. Mahathir bin Mohamad selaku calon Perdana Menteri Malaysia pertama yang ketujuh daripada Pakatan Harapan. Ayo luaskan Pakatan, Pakatan, Pakatan. Kibarkan logo ataupun simbol parti, iaitu Parti Keadilan Rakyat. Diminta kibarkan bendera keadilan. Satu hasrat, satu harapan, satu semangat. Bersatu sama-sama kita bersatu dalam menuju ke Putrajaya. Pakatan, Pakatan, Pakatan. Ayo saudara-saudara sekalian, sekali lagi kita laungkan semangat bersama pemimpin-pemimpin Pakatan Harapan dan calon-calon yang telah diumumkan oleh Yang Berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad sebentar tadi. Ayo sama-sama kita laungkan Pakatan, Pakatan, Pakatan. Dengan pengumuman calon-calon daripada Pakatan Harapan itu tadi, maka berakhirlah ceramah Pakatan Harapan pada malam ini. Dan untuk itu kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan perjumpaan kita pada malam ini dirahmati dan juga diberkati. Dan pastikan janji anda untuk memastikan bahawa anda akan mengundi Pakatan, Pakatan, Pakatan. Terima kasih tuan-tuan dan puan-puan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk semua mari kita bangun sedar. Rakyat Malaysia tua dan muda.